Halo guys, selamat siang dan kembali lagi bersama aku Alvin di Combo Magic Chess. Di live streaming Magic Chess, kenapa jadi Combo Magic Chess sih? Aneh guys. Oke, apa yang kalian lakukan di weekend kali ini teman-teman? Semoga weekend kalian nikmati ya guys ya. Dengan luar biasa YGY, oke? Oce, pagi TikTok, halo. Lagi-lagi kita pinjam lapaknya Tongpang dulu ya. Pinjam lapak Tongpang dulu. Aku mau nonton live streaming streamer besar, Mukelu streamer besar ya. Halo, siang, udah mandi belum? Belum lah, gila ya. Gila lu ya, pengen nanya, gila emang. Pake ditanya, gue udah lihat ada gila-gilanya, gue tengok kau ya. Guys, by the way guys, gimana guys? Kira-kira weekend anaknya makan siang apa ya guys ya? Solaria enak gak sih bro? Apakah Solaria enak kira-kira guys? Apakah Solaria kira-kira enak adik-adik? Apa challenge hari ini? Belum ada challenge. Coba ada challenge gak capek, apa challenge mulu? Apa? Lo, apa lu lihat apa ini le, apa itu le? Ah, kenapa sih orang-orang ini sih aneh ya? Guys, orang tuh kenapa ya? Sih, kenapa sih orang-orang, cok? Ya ampun. Kenapa sih harus begitu mainnya, bro? Kenapa sih harus berlapan pale semua, bro? Ya ampun. Kenapa pale sindrom, guys? Aneh, guys. Aneh gak sih, teman-teman? Kenapa sih palenya harus berlapan, babi? Aneh. Ya ampun. Udahlah, skillnya tunda seputaran gak ya? Tunda seputaran kali ya? Tunda seputaran berarti sih. Tunda deh, tunda seputaran deh, mau gak mau guys. Ya ampun, rollingannya gini amat. Sabar ya temen-temen ya. Rollingannya lagi agak-agak ngajak berantem. Enggak sih, bersyukur sih. Pal-pale. Kenapa sepal-pale itu ya? Pale semua guys, 8 ya, pertarungan pale di siang hari yang begitu luar biasa ini teman-teman ya. Selamat pagi menjelang siang streamer besar, Mukelu. Gak ada revitalize teman-teman, sedih teman-teman. Gak ada revitalize, adanya retribution, mungkin gua ambil retribution kali ya. Biar si Yudoranya sakit ya. Ya kan, retribution aja, awalnya di Mia, nanti lama-lama kita kasih ke hero lain. YouTube live bang, live dong. Ya coy, akun dosen masih di ban ya guys ya. Nanti berapa hari lagi lah baru kebuka kayaknya. Na 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 la 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 Peleriknya ada B2. Wow. Main guys. Dapat Beleric 2 biji sama Atlas 1 biji di level 4 pakai skill Vale itu merupakan hal yang sangat bagus buat kita teman-teman ya. Asik guys, asik. Tabo, let's go. Di opo. Kemarin gua kirim ini akun palsu bang, bukan ini akun adek gua pinjem. Keben karena terlalu OP ya bang, nggak juga lah. Kenapa OP? Aneh banget. Kenapa dikit-dikit gue disebut OP? Nggak ada OP-OP-nya. Kayaknya, ya kenapa? Karena pasti ada kesalahan lah ya. Thank you, brother ya. Langsung aja untuk Novalis ya. Udah bisa battle cry nggak sih? Kok emang boleh se-battle cry itu, guys? Kangkung enak bang, buat mangsiat bang. Makan siang nikmat dan sehat ya, babi. Gue pengen kari hari ini, guys. Pengen kari, guys, rasanya, guys. Apakah... Ini ada teori baru dari bocil TikTok guys. Akun gua katanya di ban gara-gara gua pulangin Bang Sin di Magic Chess. gua gak kepikiran itu ya babi ya. Gua gak kepikiran itu ya babi. Masa iya guys, gara-gara pulangin Bang Sin? Kacau lu ya. Parah banget, gak ada gua bilang begitu ya. Itu teorinya bocil TikTok guys. Jangan didengerin guys.
Kacau banget, masa katanya gara-gara gue pulangin vaksin, guys. Hey, 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 gitu kan. Kacau bener, anjay. Maksud lu apa? Ngaco, ngaco. Lucu lu ya. Masa iya gara-gara pulangin vaksin, guys. Tapi kebetulan sih. Kebetulan kemarin kita pulangin vaksin, abis itu di band sih sorenya, guys. Apa bener, guys? Kangkung lagi banyak, ya iyalah. Kangkungnya tuh sebenernya debuffnya gak seberapa. Yang gilanya tuh revitalize-nya. Debuffnya kangkung mah gak berasa, early game doang naik secuil. Ya, yang gila itu revitalize-nya. Revitalize yang sinerginya bagus banget sama kangkung sekarang, makin bagus. Kemarin aja udah revitalize tuh cuma di kangkung, sekarang makin bagus lagi. Makin jadi lagi. Artinya apa, guys? Ya, artinya apa? Kari ada gak sih, bang? Apalagi kuahnya yang gak boleh. Nah, itu. Yang mesti, jangan yang tawar. Yang harus kaldunya, bawangnya berasa gitu kan. Kalau bawangnya kurang berasa, lu ajak temen lu yang wibu makan bareng. Soalnya yang wibu biasa jago masak kari, guys. Ada temen gue yang wibu ya. Dia belajar masak kari dari Sokugeki no Soma, guys. Ya. Dia belajar masak kari itu dari Sokugeki no Soma, guys. Gila, kelas banget, bro. Karena dia nonton dari anime, guys. Cara masak kari Jepang yang enak. Karena mereka tuh apa ya, guys, ya? Niat lah gitu, guys. Kalau nonton anime. Gitu, guys, ya. Bilang kayak gue, biasa bangun tidur. Penyakit gue bangun tidur ini kan. Hidung udah kayak begini kalau bangun tidur, pasti. Udah pasti, guys, udah confirm. Udah confirm ya, confirm. Buset, bang, file semua, iya makanya. Makanya, guys. Bang, aku nonton Sokugeki no Soma cuma bisa bikin omelet. Gak apa-apa, yang penting bisa bikin melet-melet. Hey, gila, subbreaker gua 318. Yeay, ada yang unsum-unsum, gak asik. Tadi udah bagus 888. Tadi udah bagus loh 318888 loh. Kenapa ada yang unsum? Aneh kalian, guys. Aneh, cok. Malah unsum-unsum. Bang, gua nonton lu sambil makan ya, bang. Aman aja. Aman aja. Siang, Bowo. Eh, Bowo, ini punya kamu ya. Langsung dikerjakan aja, Bowo, ya. Oke, aman ya. Aman aja, Bowo. Jangan lupa masih sama teman-teman semua yang di TikTok ataupun di YouTube, guys, ya. Bang, yang enak combo apa, bang? Yang enak yang gua mainin. Apapun yang gua mainin, enak. Kalau nggak enak, berarti kombonya salah. By the way, di sini ada Estes. Estes kalau kita masukin 17 gold, nanti jadi ke resiko kehilangan interest sih. Ntar deh, guys. Estes itu bagus. Estes bagus. Buat Nature Spirit, Nature Spirit, sebelum ada Weapon Master, Estes itu bisa menjadi additional yang bagus banget. Dan kalau memang nanti kita dapat naturnya dark, natur spiritnya bisa apa? Estesnya bisa kita ajak jadi natur spirit. Healingnya makin mantep. Nantinya begitu targetnya, guys. Targetnya begitu, targetnya, guys, ya. Kita punya target tentunya. Lanjut ya. Dari Belleric-nya masih aman. Udah B2, OTW B3. Ada Eudora dan juga Estes, Atlas juga masih aman-aman aja. Belleric-nya bisa dapat lasir ke arah Freya, semoga retribution sudah terbuka. Yes, sudah terbuka, makin sabi. Pudidi berhasil kita kalahkan. Jangan dong. Intan Maharani, kelas. Babi emang minta kentut. Mana dia? Sampai mesti nyari dulu dong. Thank you, Intan. Ada becek-beceknya gitu loh. Gue curiga itu beceknya kenapa ya? Beceknya kenapa tuh, Tan? Kira-kira, Tan? Kayak ada emisi-emisinya gitu ya. Udah lama gak nonton Tongpang, udah kelihatan jauh lebih dewasa muka lu, Piki, ya. Thank you kopinya, WNRP. Lanjut. Makan siang pakai kangkung. Cakep! Nih, ada lampu, ada golden stuff. Gue belum tahu mau yang mana, guys. Dodonya bagus. Ibrahim, thank you Ibrahim ya, sudah subrek ya. Fire. Very hot. Sangat sangat padu. Ini padu sekali, guys, padu, guys.
sangat padu, cocok buat Oe hantam ah. Ini padu guys, padu 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 padu. Padu 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 padu. Lanjut ya. Si Tongpang oplas di mana jadi sekarang seganteng ini? Muke lu ya. Udah maksiat, Bang? Udah maksiat belum ya gue ya? Gue sarapan aja belum maksiat ya. Thank you udah follow di TikTok ya. Thank you dong Mbak Merry Christmas juga, selamat merayakan ya. Aziz, welcome to membership Aziz ya. Ariel, thank you sudah follow, Ariel Maco. Ariel Maco 05 ya, makasih. Fire, Retribution, Magical Damage-nya juga mantep. Membuat Belerick harusnya di sini menjadi sosok yang ditakuti. Nextnya udah tinggal fokus ke Weapon Master-nya aja sama healing-healingnya aja. Biar kita tetap bisa survive dengan luar biasa. Oke, kita tetap perlu B3-in beberapa hero agar bisa lebih mantul lagi. Acong dan Edi, thank you sudah follow. Arfrian, thank you sudah follow. Selamat siang streamer gede Mukelu Irfan, streamer gede ya. Roger 2 biji, Mia 2 biji. Estesnya B2. Yudoranya kita ambil, kasih ke Belerick lagi skillnya duar bebek. Merah muda dan biru. Ambil ini. Estes ambil lagi, Johnson gak usah ya. Santai aja ya guys. Kita santai aja ya. Roger, Mia, Yudora, kita B3-in semua di game kali ini. Ditambah dengan Estes dengan healnya yang lejat dan juga bergizi banget guys. Pompang habis operasi plastik ya, muke lu ya. Aman guys, lanjut guys. Bang, kenapa kadang-kadang ada komen viewer yang gak dibaca? Sebenarnya bukan gua gak baca, guys. Kadang-kadang jawabannya sudah gua paparkan di streaming, tapi orangnya gak baca aja, gitu. Jadi gak gua bales. Lain kayak gituan. Mereka aja nanti mereka nonton lamaan juga, oh ini, oh, gitu kan. Tapi kadang-kadang emang susah punya orang jadi muka ganteng begini tuh susah, guys. Kadang-kadang kalau kita kasih perhatian yang lain, sesuatu yang lain, mereka gak perhatiin. Maunya lihat pojok kiri bawah terus. Kok bisa ya abang ini ganteng kali gitu. Kayak gitu guys kadang-kadang guys. Padahal ada sesuatu di pojok kiri atas, pojok kanan atas gitu kan. Gak dibaca. Karena fokusnya pojok kiri bawah terus. Nah untuk itu gue minta maaf lah untuk bagian itu ya guys ya. Gue gak bisa berbuat banyak lah kalau soal itu ya. Hanya bisa say sorry lah gue soal itu. Baru live bang, baru 12 menit. Sa'ai lu. Kurang mati udah follow. Full Vale ya bang. Iya dan ini kebetulan kita lagi request Senatur. Dikasih Vale 1. Ya dengan senang hati lah kita mainkan lah. Dengan senang hati. Mantep banget di sini kalau kita lihat ke arah Belericknya teman-teman ya. Cakep ya. Aman aja. Tikar aja. Aku mau muntah lihat kangkung bang, kenapa tuh? Kayaknya ada trauma tersendiri dengan kangkung. Ada trauma apa Ririn dengan kangkung? Coba cerita sini sama A. Cerita sini sama A ya. Ah, Helgar Kers dulu lah. Gak ada pilihan lain. Mungkin boleh untuk Roger si Bodiodora. Oke, Roger gak apa-apa kayaknya. Estes juga gak apa-apa biar cepet nge-skill. Kita akan nge-roll. Cari yang terbaik naturnya. Kayak Roger di sini bisa B3, cakep banget ya kan? Kita modali dengan Helker-ker, cakep ya. Waduh! Intan Maharani EX 159. Waduh! Mau lihat Iritel Titan bawa boleh! Banyak. Iritel Titan ya. Intan Maharani Iritel Titan. Boleh. Nanti kita coba ya Intan Maharani ya. Kamu manggung dulu, Gi. Sial-sialnya ku bertemumu dengan Cina semumu. Jangan dong. Kenapa diganti bang? Emang gak boleh diganti? Emang ada undang-undangnya yang melarang gua untuk mengganti? Emang tidak boleh diganti? Emang kita tidak boleh memberikan variasi sedikit di streaming ini? Emang kalau kita streaming kerjanya cuma ngikut-ngikutin streamer lain doang? Kan enggak. Kan kita kan trendmaker.
yang ngikutin orang, yang ngikutin itu orang lain bukan gua. Gua kan trendmaker. Gak apa-apa dong kalau trendmaker ya memang harus berani beda. Nanti juga diikutin. Nyewak. Namanya juga trendmaker mas ya. Santai aja. Wangi ya Bang Rolling ya Bang, wangi. Gak ada yang main natur soalnya. Natur itu paling gak boleh tuh ada yang nabrak guys. Selama gak ada yang nabrak aman guys. Ya, ini Estes kalau Estes kalau B3 healingnya gede gak sih? Estes itu kalau B3 healingnya gede banget guys. Ini kalau kita bikin Estes sama B3, naturnya sih gua rasa bakalan sangat susah di shutdown sih guys. Pagi-pagi makan kangkung, cakep. Lanjutkan, lanjutkan pantunnya. Let's go. Aman gak sih bro? Aman ya. Red Rock kita kalahkan. Posisi sudah survive. Masih perfect. Wah ini nih, kata-kata gaib nih guys. Ini kata-kata yang gak boleh keluar dari mulut gue sebenarnya guys. Masih perfect win nih guys, gue lihat-lihat. Nah itu paling bahaya tuh teman-teman. Paling bahaya tuh kalau udah kayak gitu guys ya. Paling bahaya tuh guys. Belum nyalain weapon master bang. Bener juga ya, udah telat tuh, biarin dah. Biarin aja. Nanti aja guys, masih ada Estes. Lupa gua, tapi gak apa-apa. It's okay, I'm fine. Kencana, kencana. Neng 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 neng. Halo Jet, selamat siang. Wow, Magi, let's go, aman aja. Aman aja, emang boleh seaman itu guys. Dung dung tak dung dung tak. Water. Musuh ada magic nggak guys? Ada magic magican satu. Rose gold dan ini biji mage dikasih ke sini, tuker sama ini aja. Ini boleh kasih ke SS ataupun Eudora. Ini kasih ke Roger. Ruby masuk, WM nyala, mage belum. Oke. Okay. Kalau mage belum, artinya apa bang? Artinya kita tunggu. Estes masih penting, penting-penting aja. Nanti kita dari Kadita paling guys kalau mau. Kadita ganti Eudora kali ya. Kalau ada Kadita ganti Eudora, gua rasa tidak masalah. Berarti Eudora nggak usah kita gedein lagi, karena ada biji magenya nanti. Yang bakalan penting sekali buat kita. Nanti bisa dari skill Vale juga kalau mau. Sementara begini dulu, Belleric-nya belum ada ininya, magenya belum nyala, kasih gini dulu. Yang penting ada weapon masternya dulu ya guys ya. Bang, kenapa banyak orang yang gak suka sama kangkung, bang? Soalnya bukan gak suka sih, guys. Lebih ke trauma kalau bilang orang-orang tuh. Bedanya orang itu cara menghadapi trauma beda-beda, guys. Ada orang menghadapi trauma itu dengan data. Ya? Ada yang dengan fiksi, guys. Kalau gua yang pakai data, karena gua menyadari commander udah berubah banyak. Nature Spirit udah di-nerf banyak. Combo yang bisa counter Nature Spirit sekarang ada banyak. Jadi trauma masa lalu kita kalah sama Eva 3 Nature Spirit buat gue udah gak ada gitu loh guys. Tapi sebagian orang memilih dengan fiksi, tidak dengan data. Alhasil apa teman-teman? Traumanya sampai hari ini ketemu orang main kangkung dikit dikatain. Main kangkung dikit dikatain. Dikatain kok main kangkung dikit? Gitu loh guys. Nangkep ya? Nangkep ya guys maksud gue ya? Kadang-kadang seperti itu, guys. Karena kalau gue kan, gue main magicnya setiap hari. Karena kerjaan. Ya kan? Nah, gue tahu, wah ini udah ada Guinevere, ada Loi, Glowing One udah di-update, Mage udah makin bagus, ada Faramis bagus sekarang kan. Starcore udah ada yang api-api itu, semua yang Archer, Gunner, Mage, semua bagus buat lawan Nature Spirit. Jadi gue udah gak trauma dari sana gitu, guys. Cuman sebagian orang tidak menyadari itu. Jadinya cuma bisa nyalahin kangkung OP, kangkung OP, kangkung OP gitu kan. Nah itu bedanya guys ya. Itulah bedanya orang yang menggunakan data dan juga secara fiksi teman-teman. Itu. Oh.
Santan malah nyenggol Zarif bang, anjir mukil lu Zarif ya. Thank you Percus sudah follow di TikTok ya. Ini akun kedua bang, ini akunnya TikTok, gua minjem. Gua minjem akunnya si Badut, akunnya Tompang gua pinjem. Kenapa dipinjem? Karena akun gua lagi kena hukum. Gak tau. Boleh El Pacino ya, sabar ya. Yuki 2, sabar. Masuk antrian dulu ya, setelah punya Intan ya. Thank you El Pacino, sabar. Aman aja. Let's go guys. Red Rock kita kalahin guys, Red Rock guys. Aman guys. Aman aja. Pudidi. Wah. Ayo menangin dong Red Rock dong. Pulangin Pudidi dong, please. Pulangin Pudidi, please. Please pulangin Pudidi, biar gak repot gue, gak lama. Aman? Aman gak, guys? Tidak aman, adik-adik. Tidak aman, adik-adik. Masih ada satu putaran. Elementalis kita udah gak pake. Di sini boleh Starfall Blade aja. Starfall Blade aja ya, buat si Mia, guys. Biarin aja Mia ngecilin musuhnya, guys. Let's go. Oh dia WM Saber. Robotnya nanti tengah-tengah semua 3 biji. Ya udah dia mystic saber yang seingat gua. Aman kok. Flickernya ada di Ruby ya. Dia mau ngincer belakang ya. Kasih aja, guys. Kasih aja kalau dia mau ngincer belakang. Emang parah, guys, kalau ketemu orang yang suka ngincer belakang tuh susah, guys. Lihat belakang dikit disikat, guys. Gini, kasih gini. Oke, Belerick di sini dengan fire-nya, dengan mage-nya. Damage-nya 4000 per detik sejauh ini. Digas lagi oleh Roger dan juga Mia bisa mengecilkan Freya-nya. Freya sudah berhasil dikecilkan, masih ada Ruby-nya juga. Tidak ada perlawanan ya. Udah main Vale, masih nggak bisa counter Nature Spirit. Kocak lu orang ya. Let's go guys. Lanjut ke game berikutnya. Irithel Titan. Boleh. GG guys ya, GG ya. Aman ya. Lanjut ya. Lagi wangi. Lagi wangi aja. Lagi wangi kitanya. Aman aja. Susah ya bang kalau lawan cheater mukil lu. Hah, ini pascol. Hah, itu pascol guys. Kok gua liat ada bentuk yang berbeda dari pascol anjir. Ini pascol guys. Kan pascol kan? Coy, coy. Kenapa botangnya 3 coy? Pascol setahu gua botangnya 1 coy. Ini kenapa botangnya agak 3 nih gua kelihatannya guys. Kenapa pascol botangnya 3 adik-adik? Pascol gak sih nih? Kenapa dari fotonya botangnya 3 sekarang guys? Aneh guys. Udah gak ada deh, sudah hilang, udah hilang. Ya pencet lah nanti TikToknya Tompang yang hilang kalau gua pencet. Ini gua lagi nebeng pakai TikToknya Tompang lo, orang jangan ngadi-ngadi. Kalian jangan memancing, jangan memancing-memancing begitu dong. Kalau TikToknya gua sendiri masih nggak apa-apa. Itu TikToknya Tompang. Ini kita lagi nebeng pakai TikToknya orang ya. Nizar, thank you sudah follow Nizar. Angela Vale, oke. Okay. Link 2 akan kita mainkan. Anjay Gaming, Anjay Gurinjay. Let's go. Emang boleh bang senumpang TikTok orang begitu bang? Boleh. Masa nggak boleh? Boleh. By the way guys, besok gua libur stream ya guys ya.
besok sama lusa gue libur streaming ya teman-teman ya. Oke? Oke guys. Besok sama lusa aing libur stream. Besok sama lusa libur stream. Mau kumpul keluarga guys, mau rapat Hokage guys. Oke? Jadi kalian follow IG gue aja guys, nanti paling gue post-post IG, post story paling. Gue cuma kumpul-kumpul keluarga aja, kumpul-kumpul Hokage ya. Mau check in ya, kamu kelu ya. Kelu check in. Kumpul Cina bang. Eh, babi lu ya. Kenapa harus ada Cina-Cinanya? Emang lu tahu keluarga, emang yang lu tahu keluarga gue Cina semua. Lu nggak tahu ada yang Belanda. Natalan kan kok enggak, gue nggak Natalan guys. Benar-benar acara keluarga doang. Kebetulan family lagi pada kumpul kan, family gue kan pada terpencar, ya kan, ada yang di kota A, B, C gitu kan. Semuanya lagi pada ngumpul lah basically. Jadi family gathering aja guys. Aegis Purify. Aegis Purify begini ya. Jujur ya, sebagus-bagusnya yang lain, gue tetap prefer Aegis kalau lagi main Titan. Gue pengennya menang lebih solid soalnya. Pengennya lebih konsisten menangnya gitu loh. Jadi segimanapun caranya, gimana pun nanti jadinya, kita tetap prefernya di Irithel Aegis ya. Dia dapat buffnya Astronya, dia bisa bagi ke Karina. Bagusnya kan di Karina ya, gue tahu ya. Cuman ya gimana guys, untuk di putaran pertama yang hyper harus megang item, jadi Aegisnya kehilangan sedikit efektivitas, tapi tetap memastikan dia menang di arena. Itu mungkin prioritas gue pertama lah. Sebagus-bagusnya Purify tadi ya, Purify bagus banget tadi. Cuman untuk menang arena, ya gue Aegis lah. To make sure Irithel-nya bisa setitan mungkin. Emang ada Bang Xin ya bang? Halo Bang Xin, halo Bang Xin. Mana Bang Xin? Gak ada Bang Xin. Ling-ling, halo. Bang, gimana kalau ternyata ada ponakan streaming bang? Gue omelin maknya. Boleh Farhan ya, sabar ya. Boleh. Bisa BG. Urutan kedua ya, antriannya ya Farhan ya, abis punya El Pacino ya, oke? Okay? Kalau sampai ada ponakan gua nonton streaming gua omelin. Gua omelin saudara gua yang jadi orang tuanya. Kenapa? Karena harusnya anaknya tidak dikasih nonton streaming gua. Disuruh nonton Kinderflick ya. Kalau gua sih gitu. Tapi ya enggak apa-apa lah, guys. Ntar juga ketularan pinternya mungkin. Tapi zaman sekarang ya guys ya, gue kadang-kadang lihat orang gitu ya, anaknya tuh ditinggal sama gadget doang, gue kasihan sama anaknya guys. Sebenarnya guys ya, karena menurut gue yang namanya anak tuh tetap harus dikasih perhatian tertentu guys. Makanya sekarang tuh kalau kalian perhatiin di TikTok, kadang-kadang banyak bocil-bocil yang cari perhatian kan. Kenapa? Karena pas kecilnya ada yang kurang guys. Itu guys. Jadi jangan lah guys ya, kalau kalian punya anak tuh dikasih iPad, dikasih HP, suruh dia main sama HP doang gitu loh. Jangan guys. Nanti gedenya nyinyir di TikTok. Jangan, kalau gue sih prinsipnya nggak gitu sih guys. Gue nggak boleh sih. Minimal tuh harus ada orang terdekat lah. Minimal masih ada keluarganya yang nemenin dia kalau anak tuh guys. Baik itu nanti bapaknya, emaknya, atau kakeknya, neneknya, atau tantenya, omnya, yang masih keluarga real lah ya. Mau dikasih gadget tuh, menurut gue itu cara yang gampang, tapi ada efek negatif yang long term orang gak pikirin. Tapi itu versi gue ya, menurut pendapat gue dari observasi gue ya. TV di rumah juga udah gak ada, kata Ling Ling, setuju. Yang udah jadi emak tuh, yang ngomong tuh. Itu versi gue guys. Yang namanya anak itu perlu buat komunikasi guys.
Kalau gedenya minta refund gimana kau? Waduh. Nggak ikutan bang, nggak ikutan bang. Wah parah banget, parah banget. Lu nyindir siapa sih refund? Emang ada guys, orang kalau habis nyawer ditawarin refund 2 menit langsung jawab. Tapi ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, cuman kayak emang boleh seripan itu. Gua tuh lupa guys, dalam arena tuh dapet attack speed apa enggak. Panggung tuh nggak dapet health curse. Gua lupa di arena dapet apa enggak guys. Jadi gua nggak berani ambil health curse. Karena masih ada Starfall Blade juga sih pilihan mainnya. Ya. Kalau nggak ada pilihan Starfall Blade tadi, kalau tidak ada ya. Kita bicara kalau tidak ada ya. If tidak ada gitu. Jika tidak ada tadi posisinya. Mungkin gua akan ambil health curse, semoga mau. Dapat ya attack speed kalau di arena ya. Di panggung enggak dapat ya. Bosen bang bahas Hendra mulu. Ya udah Pupung, kamu bikin drama baru biar ada yang dibahas. Gimana kalau kamu yang minta refund? ayo Pupung. Ayo Pung. Bikin drama baru yuk Pung. Biar ganti drama. Sikat Pung. Belum ada yang asik lagi soalnya. Gimana kalau kamu aja? Kita kan butuh pengganti, butuh substitusi. Karena apa gunanya? Sorry, nggak jadi. Dan mungkin bila nanti. Mana Iritel? Iritel bintang 2, Zaz bintang 2. Kelihatan banget nyenggol Zaznya. Anjay. Gua pikir kita boleh begendang Aegisnya di sebelah sini ya. Masih ada Archer, masih banyak Irithel, stoknya masih banyak, Mia masih banyak. Santai aja guys, aman aja. Biarin seperti ini dulu. Target utamanya cuma Irithel menang battle dalam arena. Itu aja. Sorry bang, gaming lu ditiru sama sebelah tapi malah jadi ceringe. Emang iya Piki? Emang siapa yang niru gua? Nggak ada lah. Gila lu ya Piki ya, lu jangan pindah-pindah begitu Piki. Lu dibayar pakai Bitcoin no, ntar lo. Sorry. Sorry. Akunnya ganti bang. Iya guys, akun sebelah lagi kena penjara 3 hari ya. Kemarin gue 5,5 bro, 55. Bro Felix. Ko, buat arenanya itu, lu abis BRP ko, gue takut gak worth it. 5,5k diamong ya, 5,5k diamong. Aduh apa sih? Itu AK yang ngajak berantem anjay. Abis 5,5k gue, 5,5k ya. 5,5k diamong. Ada yang abis 6k, ada yang abis lebih dikit mungkin. Worth it gak worth it, balik ke masing-masing ya. Kalau kata Imron gak worth it. Kata Imron sih gak worth it. Kemarin gue abis diskusi panjang sih sama Imron ya. Meskipun punya Imron gak panjang-panjang amat. Tapi pas gue diskusi panjang sama dia, dia bilang gak worth it. Tapi ya tergantung lah, balik lagi ke mindset manusia ya. Beda mindset, beda kebutuhan, beda pertimbangan. Worth it gak worth it, subjektif guys. Jujur ya, gue kalau bukan di support sama Bang Sin kemarin. Yes. Kalau bukan karena disupport sama Bang Sin, gua nggak beli chestboard ini. Ini sebagai apresiasi gua aja buat kalian juga yang udah pada nagih. Kan udah disupport sama Bang Sin, masa nggak beli? Ya udah, gua beli akhirnya, guys. Ya. Jadi bener-bener ini pure itu chestboard kalian ini gua beli karena disupport sama Bang Sin. Kalau bukan support dari Bang Sin, gua nggak beli. Dah, itu aja ya. Clear ya. Aman ya. Clear ya. Lu diam Pupung. Si Pupung ini anjing juga udah liat ya. Nyuruh jangan bahas. Lu mention terus. Babi namanya si Pupung guys. Lu liat si Pupung guys kelakuannya guys. Udah bang jangan bahas itu lagi bang. Bosen tapi diam mulu. Yang mention. Asu. Pupung. Yang nyuruh jangan lu. Yang masih mention lu juga. Gua tabok lu ya. Pupung. Bikin marah aja. Aneh. Oke pre ya. Masih bisa dikalahkan sebelah sini, cakep aja. Kurang attack speed untuk Iritelnya, belum ada item attack speed. Tapi ada ledakan dari api-apinya lumayan ya. Apa kabar? Baik. Nothing can stop
Bang, kalau aku nentompang di band juga gimana, Bang? Ya sudahlah, minta maaf aja, guys. Karena pada akhirnya lebih gampang minta maaf daripada minta izin, guys. Coba lu orang bayangin, kalian minta izin sama Tompang, Pang boleh nggak akun lu sampai di band? Nggak boleh. Ya kan? Minta izinnya susah, guys. Tapi minta maaf jauh lebih gampang, guys. Jadi, mending minta maaf daripada minta izin. Canda Pang, canda Pang, canda Pang, canda Pang, canda Pang. Bisa marah bang, gua nggak bisa marah gua mah anaknya mana bisa marah sih Ling. Lu nonton gua dari zaman Facebook udah berapa tahun Ling? Udah 3-4 tahun Ling. Mana pernah sih lu lihat gua marah-marah? Nggak pernah kan? Iya kan? Nggak pernah marah-marah kan? aduh sakit banget, sakit banget. Ah, udah om. Ya Allah. Sakit banget om. Om udah om. Om suriken om. Widih, itu Saber hampir jadi MVP, guys. Saber Roam. Akun Tintonya baru bang, akun minjem sementara, bro. Karena akun sebelah lagi disekolahin. Boleh Karina aja gak sih? Siapa ini namanya? Boleh Karina aja gak sih requestannya? Boleh gak ganti requestan Karina aja? Lancar banget tuh, kutengok. Boleh gak requestannya ganti aja jadi Karina ya? Babi nih, bisa selancar itu, guys. Aneh, guys. Sumpah, guys. Menyentak betul anjir gimana, guys. Karinanya bisa lancar gitu loh, aneh loh. Buabi tenan, guys. Aduh, lupa lagi gua masukin begituan. Thank you, Bang, ya. Aduh, Karinanya udah enggak usah deh. Gua udah lupa, guys, tadi masukin semua owner. Kacau, guys. Udah, pingin pusing doang. Thank you bang, supportnya bang ya. Sorry bang, gue fokus dulu bang. Epat 3, wah gila juga angin kah? Wololololol. Ini angin tidak punya. Wah gila guys tuh, angin gacoy mana guys ya, angin ya? Kok bisa sih guys, angin segacoy itu guys? Kenapa angin bisa segacoy itu? Ada yang bisa jawab guys? Anjay, jadi badan MC, anjay. Ridwan, halo Ridwan. Let's go. Oke. Ini nama Archer udah jalan ya harusnya ya. Sabar ya, popol naik ya. Ini masuk. Masuk semua? Mursid yang gak masuk ya. Aman. Jual. Sebenarnya Aka itu masih ragu sih. Cuman karena kita core-nya iritel, gue pikir jangan terlalu banyak galau lah guys. Kayaknya kecuali ada biji kadia ya. Kalau ada biji kadia mungkin kita pertimbangkan tuh guys untuk masuk. Emang karena bukan biji kadia ya, kita ganti sedikit pertimbangan kita, tidak apa-apalah. Ganti dikit nggak ngaruh. Slepet dulu aja guys, slepet. Slebew. Kenapa jadi slepet sih? Slebew yang benar guys. Biasanya Esmeralda kita nyebutnya apa guys? Slebew kan? Kenapa jadi slepet guys? Apa bedanya slepet sama slebew guys? Kok mirip ya tapi ya istilahnya ya? Iya loh. Mirip juga kalau pikir-pikir. Let's go, aman. Ya ampun. Kupa, gigit dia Johnny. Nah, gigit Johnny-nya Louis ya. Nah, ini gua suka guys, ini gua suka sekali jujur aja. Gua sangat suka di kondisi ini karena Iritel sudah terlihat semakin besar. Sudah mendekati titik di mana dia akan bersinar dengan kekuatan maksimal. Siapa tahu dapet, ya kan? Siapa tahu berhasil. Iritel B3 pakai Golden Staff, boleh aja, ya. Efek nonton debat bang, emang boleh sedebat itu Enda. Halo, welcome ya. Thank you yang udah follow ya, Baptize. Thank you Baptize, sudah follow di TikTok. Iritel Thunder ya, kita lihat aja nanti ya dapetnya gimana ya. Yang bagus angin buat dia guys. Iritel tuh bagus banget. Dewa Rafael, thank you udah follow. Bang Udin Padli, thank you udah follow ya. Aman guys. Slepet, lumayan. Kurang guys ya, kurang dikit. Masih mending angin ya bang, angin sih.
Fadil, Sen, Lukers, Cahyo, thank you sudah follow. Resi, thank you sudah follow ya, Resi ya. Faras, thank you sudah follow di patch yang ini. Gary Saputra, Rehan, Anonim, thank you sudah follow. Begitu sulit lupakan Rehan. Apalagi Rehan, babi. Wah, iritelku, guys. Guys, iritelnya ngaco, guys. Nggak datang lagi, guys. Kemana ya iritel itu kira-kira? Jangan dong. Request yang semalam, Audrin. Audrin bukan masih. Oh, Audrin tuh bakal ulang dong. Yang kemarin tuh linknya ini, kan? Linknya kemarin tuh punya kamu di band, kan? Masih ada satu kali percobaan ya, Audrin, ya. Sabar ya, Audrin. Masuk antrian dulu, ya. Satu kali. Karena kemarin baru sekali. Di band abis itu, kan? Gitu. Lo kocak. Lah, kocak lo ya. Aman aja, Audrin. Sabar ya, Audrin. Jawabnya ada. Ayangin. Wah, Thunder, guys. Jadi itu Titan tuh dia. Sabar ya. Sabar, guys. Ini udah jadi Titan itu. 1-1 naik lagi. Jadi Titan ini. Cuman masih kurang secuil. Ada satu dua hal yang masih perlu kita luruskan di sebelah sini. Seperti contoh astronya badangnya belum ada gitu kan, jadi nggak bisa dipaksa-paksa gimana banget. Dan di sini jujur gue pengen banget, guys, ngabisin duit buat ngeroll, buat dapetin iritel satu lagi atau dapetin badang gitu kan. Cuman kayaknya kalau terlalu dipaksakan juga ada bahayanya tersendiri buat tim kita. Jadi gue pikir entaran lah, sebentar lah ya, guys ya. Biarin dulu seperti ini sementara. Iritel dengan golden staff bagus kok di dalam arena. Dia bisa berantem dan dapetin attack speednya dulu sedikit ya. Lalu lumayan, guys. Nanti badang datang kita bikin Amastro dengan Thunder di iritelnya. Iritelnya bisa gede banget. Hoki banget dapetnya Thunder, jadi gedenya bisa memuaskan Intan ya. Iya kan, requestannya Intan pengen iritel yang gede-gede naik badak katanya. Puas dong. Masa request yang gede datangnya stick nyam-nyam? Gak mungkin dong. Ya gak, guys? Kan requestannya yang gede, yang datang stick nyam-nyam kan mengecewakan. Bener gak, Intan? Tuh, datang tuh badang kan. Jangan datang stick nyam-nyam dong. Sedih nanti. Tuh ya, iritelnya mulai membesar. Badangnya datang dua. Caper bet nih badang, guys. Caper banget tuh badang, boleh lihat. Anjing. Kasiu. Damage-nya berapa, Bang? 54k doang. Oke, sementara iritel semakin besar. Kenapa ya iritel cepet banget gedenya, guys ya? Apakah karena sering di latih dalam arena? Audrin ehek 60.000. Maunya malam aja, Audrin. Udah kok, nanti malam aja. Wah, thank you. Tambahan ya, kita refresh aja ya, Audrin ya. Kita refresh aja sekalian ya, 3 kali percobaan ya. Aman ya. Thank you, Audrin. Hari ini kita live 3 kali by the way, siang, sore, malam. Thank you, Audrin. Semalam sih ya gara-gara di band, bukan yang enggak mau dikerjain, Audrin, sorry ya. Emang karena di band, bukan enggak mau ngerjain. Tapi karena Oh my god. Oh my god. Emang boleh kata Intan segede itu. Apakah yang gede sudah pasti memuaskan, guys? Memuaskan requestan maksud gua. Gede banget gak sih, bro? Udah kayak gini, bro. Gila. Ini belum Thunder, guys. Belum Thunder. Ini Thundernya aktif nanti beda cerita nih. Thundernya aktif beda cerita, guys. Makin gede lagi nanti. Makin gede lagi nanti kalau Thundernya udah max ya. Wah. Gila. One-one-nya, guys. Tuh. Wah. Wah. Gila. Lu lihat, guys. Anjir. Popol aja lewat, cok. Gila, gede banget.
Gila, gede banget, anjay. Apakah punya kalian segede itu, adik-adik? Siapa di sini cita-citanya pengen punya yang segede itu? Ya lo gak sih, guys? Siapa yang di sini cita-citanya pengen bikin iritel sebesar itu? Ah, Wan-Wan doublein dulu aja lah. No choice, guys. Sedih gua. Agak no choice di game kali ini kalau gue bilang. Gak bisa berbuat banyak. Nanti paling WM 3, gue pikir. Ya, nanti level 8, Wan-Wan cabut, nambahin 2 WM. Paling begitu aja. Terus di sini juga ketolongnya tuh si Iritel, apa namanya? Jago. Emang boleh sejago itu Intan? Hehehehehe. Emang boleh sejago itu Intan? Agak salah ya. Ya ampun, gede-gede jadi Totoro. Kenapa sih gede-gede jadi Molina? Jangan dong. Iritel, ayo attack speed-nya naik terus, attack speed-nya naik terus. Jangan malu-maluin. Slepet! Gile. Popol be like, aduh aku takut sama kamu, Leo. Gila, kalau gue jadi Popol sih, gue panik sinjir. Pakai summoner bisa nggak bang? Bisa. Tapi WM dulu, level 8 ya. Sunnya belum ada kan? Kalau summoner mau pakai sun kan? Mending lifesteal aja dulu kalau gitu. Ih! Ngecit kah manis? Hi. Ngecit kah adik-adik? Emang boleh se-ngecit itu, guys? Are we cheating? Is this using cheat, guys? Are we using cheat? Are we cheating in this game? What the hell? Aman ya? Iya, aman ya Audrin ya. Bukan gara-gara ini, tapi gara-gara di band ya. Malam aja nanti Audrin ya. Hari ini gue live 3 kali, siang, sore, malam. Karena besok sama lusa kita libur. Jadi nanti kalau kamu nonton, kabarin aja. Oke Audrin, nanti kita kerjakan langsung. Nanti kita empatin summoner, guys. Tunggu Vexana aja. Bersabar dulu ya. Wah, Link-nya ngeri tuh. Kayaknya gue gak menang lawan Link-nya, guys. Gimana menang lawan Link-nya, anjir kayak gitu. Slepet, kecilin. Aduh, ya ampun, gede-gede diinjak mati juga, bro. Bro Leo. Mas Leo. Aku butuh combo yang manis. Udah top 4, guys. Aman ya, Intan ya. Sudah gede dan sudah top 4 ya, Intan ya. Tinggal masalah terakhirnya peksananya nih. Apakah ada peksananya, adik-adik? Ini akun adiknya ya, bang? Iya, akun adik gue ini di TikTok. Jadi buat teman-teman yang mau bantu follow boleh, siapa tahu nanti pas gua nggak streaming kalian bisa nontonin adik gua streaming di akun yang ini, yang Badut Magic Chess ya. Gua lagi pinjam karena akun gua lagi di ban. Mamang Ustaz dan Day dan Jarod City Hamil, thank you sudah follow. Aris Awang, thank you sudah follow. Bagas Rido, halo. Korts Ipo, thank you sudah follow ya. Zaim Setiawan Pain, thank you sudah follow. Ishak dan juga Yoga, Dix apa Silatip, Ferdians, APWD, Arojabi, thank you sudah follow. Ren Pikte dan Lapis Legit, thank you sudah follow. Aman aja. Bisita hari dam-dam selari sedota. Bisita hari dam-dam selari sedota. Bisita hari dam-dam selari sedota. Tera tera tita tai tora tara tita. Tora tara tatao tara tara tatao tara tara tatao. Du-du-du-du-du-du-du-du. Aman aja, di sini kita kasih begini ya. Maksudnya dapat apa, bang? Wah, anjir, lengkap banget hero-nya. Mat SR7, thank you for the subrek, welcome. Retail mantap, gas aja. Aman aja, leduk-ledukin aja musuhnya. Aduh di hook. Sikat bang, kasih tau bang, Leomord-nya bang, slepet. Aduh sakit banget tuh Leomord ya. Gila tuh Leomord sakit banget. Hampir loh kita gagal kalahin dia. We almost lost that battle, guys. Untung masih menang, tipis banget ya. Fishberg lagi dengan Link-nya.
Linknya tadi bahaya banget kalau gue bilang guys, jadi kita harus siapin formasi yang lebih mumpuni. Karena dalam posisi kayak gini, kalau formasi kita nggak bener, kita pasti rungkat. Gue bisa jamin itu guys. Gue bisa jamin kita rungkat kalau formasi kita tak betul. Jadi biar betul gimana, mungkin kita boleh coba satu atau dua hal ya, biar lebih sabi dikit gitu guys. Ambil nunggu Wanwan, semoga bisa kita B3-in. Ternyata Zaz yang berhasil kita B3-in dulu. Ke sana ambil dulu ya. Kita darah sisa 24 ya. Fishburg strong di sini. Kita tunggu beli di sini ya. Gini deh. Popol dapat lagi. Iritel menang dalam arena tentunya. Ini mirrornya Fishburg. Karena kita baru ketemu dia tadi kan yang aslinya kan. Hayabusa di shutdown, cakep banget. Iritel, hati-hati Iritel, life skillnya mainkan life skillnya, diinjek meninggoy juga guys. Gila, menang gak dia lawan si Eva guys, sakit banget ya. Sakit banget guys. Kacau guys. Lama, bye-bye. Thank you guys, next requestan guys ya, requestan lagi banyak banget nih guys. Kita El Pacino ya, Yuki 2 ya. Thank you untuk Intan, Iritel Titannya sudah semaksimal mungkin. Kalanya karena Osus 3-nya wangi aja, oke? Okay? Thank you, Yuki 2. Kita lanjutkan ke request yang berikutnya, guys. Ada Enus, coba kita ajak main. Si Enus udah lama gak main sama gue, guys. Gak mau dia. Sombong banget si Enus, guys. Parah, guys. Parah banget si Enus, guys. Gak mau main sama gue, guys. Aneh, guys, ya. Parah, guys, ya. Kacau banget. Kalau gue sih baper, sih. Gue baper, sih, guys. Gue invite gak diterima. Kacau, ya. Min 1 FL gak sih, bro? Yuki 2 itu skillnya yang ini, guys. Yang isi mana, ya? Yuki 2 skill yang isi mana, jadi otomatis kombonya tuh gak banyak amat guys. Kalau kombonya isi mana, itu skillnya gak banyak-banyak. Jadi antara Mage, Ele, Nature Spirit gitu ya. Tergantung dari rollingannya nanti. Seperti apa jadinya. YouTube live bang, live Sandy. Aduh. Pegel banget di badan, guys. Pengen pijet gua. Api Pudin. Halo Api Pudin, tinggal di subrek Api Pudin. Siang Audrey. Faramis Api juga boleh, Bang. Kita lihat ya dapetnya kemana ya, guys. Ini pemainnya banyak Eva 3 nih. Kita nggak tahu Eva 3-nya pada mau main ke arah mana. Yuki 2 itu kalian boleh manfaatin, tapi nggak perlu buru-buru juga sebenarnya. Main swordsman juga oke, okay. Aspiran swordsman oke-oke aja guys, Yuki 2. Karena kalau Fanny bisa nge-skill cepet, Angela, apa? Bukan Angela, siapa namanya? Fanny, Layla bisa nge-skill cepet, itu juga ngasih awal yang bagus ya, gue pikir ya. Boleh-boleh aja. Bang, gue nonton lu sambil maksiat ya, aman duit, selamat maksiat ya. Aman aja, maksiat tuh tiap hari guys. Kalian jangan ada hari tanpa maksiat teman-teman. Makan siang, nikmat dan sehat itu tiap hari harus ada ya guys ya. Jangan sampai ada hari tanpa maksiat teman-teman, nanti lemes. Pasti ada yang kurang guys. Kalau kalian udah pernah tiap hari maksiat gitu ya, tiba-tiba gak maksiat pasti ada yang kurang guys, gue jamin itu. Tiba-tiba kalau satu siang kalian gak makan siang, yang gak nikmat, gak sehat gitu kan. Kalian bayangin kerja sampai sorenya, sampai pulang kerjanya gimana mau berenergi guys. Pasti lemes guys. Ya kecuali di bulan puasa ya. Di bulan puasa jauhi maksiat guys. Karena nanti itu batal nanti kan. Masa makan siang di bulan puasa guys, kalian gak boleh dong. Jangan aneh guys ya. Temen-temen jangan aneh. Bulan puasa malah makan siang, kacau ya guys ya. By the way ada main ping gak di sini guys? Flicker, Purify, Aegis semuanya bagus. Flicker, enggak deh. Flicker seingat gue ya. Jangan dong. Apa nih? Slepet. Yang nonton sama mamanya be like. Mamanya langsung mempertanyakan, lo nonton streamer apaan sih nyuruh maksiat babi. Hei babi, gak ada tontonan lain apa? Ini akun TikTok baru bang, akun adek gue. Akun gue lagi kena. Lagi kena. Kena sekolah. Tegar Yutomo ya, yang ada sumber ya. Oh,
Roger, let's go guys. Aman aja. Wow, ini magi-magiannya bisa terbilang cukup lancar ya kalau bilang guys ya. Gua nggak tahu kalian setuju apa enggak sama statement gua. Tapi gua merasa ini adalah awal yang cukup baik untuk magi-magian di tim kali ini, di permainan kali ini ya. Ini kita jual 3 biji. Zaz Mia dulu dijual deh guys. Ya. Kita kayaknya ini magi-magiannya seperti mengundang kita untuk mampir ke kosannya dengan alasan temenin bentar karena belum bisa tidur. Siapa di sini yang pernah diajak ke kosannya karena alasan dia belum bisa tidur? Siapa di sini yang pernah pakai alasan ketinggalan charger untuk mampir ke apartemen sebentar adik-adik? Jepri bilang, like, aku bang. Mas Jepri. Thank you gift-nya ya. Thank you yang ada follow di TikTok, ada MAPR, ada ABCDFG, ABCDF Gita. Perasaan abis G itu H deh, kenapa jadi Gita? Luki Taro yang udah follow ya. Babi lu ya bang, ngomong kayak gitu, emak gua mana, ada emak gua denger. Mana gua pakai stiker. Emaknya Hafiz. Itu emang si Hafiz tuh suka begitu. Kemarin dia bilang sama saya, tante. Dia suka mampir ke kos-kosan. Kemarin dia pulang malam kan tante, nah itu habis ke kos-kosan. Tante. Tolong dicek itu, ada micet di HP-nya Hafiz. Ya enggak siang halo. Emang boleh kok secepu itu? Emang boleh guys, secepu itu guys. Emang itu namanya cepu? Lah cepu itu bukannya kosmetik guys. Perasaan zaman dulu di TV itu cepu itu kosmetik, suka iklan. Pakai cepu gitu kan. Dengan cepu, kulit kalian akan lebih glowing gitu kan. Ya guys, dulu perasaan ada iklan cepu deh guys. Pakai cepu. Gen Z gak ngerti kok, waduh ketahuan umur gua dong. Gen Z-nya gak ngerti dong, bener juga bro. Ketahuan dong umur gua. Wah, Bang Alvin ngomongin cepu ya. Ketahuan nih umurnya Bang Alvin nih ya. Lanjut ya, aman ya. Hari ini maginya sama apa ya, Mage Saber. Frey-nya gua jual. Agak males sih Mage Saber sebenarnya. Gak tahu ada nanti ah, Mage Pekados kali guys. Mage Saber mid game-nya oke sih. Ardian yang udah super. Cuma Cyclops-nya belum datang ya. Cilok gue belum datang guys. Sabarlah. Freya gue jual, gue ambil lagi. Labil bener. Aduh, Freya-nya 2 guys. Ini sih gak bisa loh kalau gue gak ambil loh, gue bilang. Ya gak sih? Rasa-rasanya aku telah keliru memilih kamu sebagai kekasih hatiku. Cintamu palsu, sayangmu semu ya guys ya. Sepertinya aku harus memilih. Scrollnya di sini. Adit, thank you Adit udah subrek ya. Lanjut guys. Mana di sini lawannya Nature Spirit, Faramis, kasih pantulan manja, kasih glowing wand manja, kasih kedip genit. Dikasih damage Faramis yang glowing one 17k ya geye. Bang, kamu tahu Ebel Cobra nggak bang? Kayaknya pernah nonton deh. Kayaknya pernah nonton di stand up gitu ya. Gua tuh suka nggak bisa bedain Ebel Cobra sama Mamat Alkatiri guys. Suka kebalik gua.
itu orangnya beda kan? Ya kan guys, beda kan beliau berdua kan? Tapi gak tahu kenapa guys, gue suka ketuker kalau diinget-inget. Suka yang mana yang Ebel, yang mana yang Mamat ya, gitu guys. Freya Gatot, Freya Gatot, kuntilanak bau terasi. Bedanya jauh ya? Ya mungkin karena kalian tahu gitu loh guys. Karena gue gak tahu soalnya. Karena kalian udah tahu makanya enak bedainnya. Gue kan jarang, gue gak perhatiin. Gue kadang lewat, oh ini Ebel Cobra, ini Mamat Arkatiri gitu guys. Gak bener-bener gue hafalin. Zeki, tinggal sudah subrek ya. Ada Earth, ada Fire disini, ada Wind disini ya. Bagus loh itu Wind sebenarnya. Itu Wind bagus loh anjay. Pemain Kagura aja ya, ini Fire berubah jadi Thunder. Apa ya? Ini Faramis sudah bagus gitu loh. Bentar, Mystic ada Worm Slayer, gak ada guys, sudahlah. Kenapa gua ambil, kenapa kepencet Saber? Ya Allah, kenapa kepencet Saber ya Tuhanku? Kepencet guys, Saber guys, ya Tuhan. Oh my God. Bisa kepencet loh Sabernya loh. Bisa kepencet adik-adik, sumpah kepencet Sabernya guys. Astagfirullahalazim. Bisa kepencet begitu ya adik-adik ya. Perasaan gua tadi tutup guys. Gua tutup tadi kok kepencet Saber sih, apa sih monyet. Aneh gua liat guys. Geblek guys. Kocak lu ya. Gak apa-apa guys, masih bisa kok. Bilang aja guys. Sebenarnya tinggal ngaku aja gak sih guys, emang suka main robot guys. Sebenarnya tuh emang kita pengen main robot, tapi biar gak dihujat aja. Jadi seakan-akan kita gak sengaja gitu loh guys ya. Ya ampun. Kok bisa sih jadi robot? Persen tadi gue gak ambil robot guys. Kok jadi robot? Kenapa nih guys? Dana tinggal sudah subrek ya Dana ya. Udah kok gak usah malu-malu kak lu ya. Beneran gak sengaja kocak. Tidak ada unsur kesengajaan teman-teman, babi. Tidak ada ya adik-adik ya, unsur kesengajaan ya, asu. Bisa begitu guys, aneh. Kagura ini Popol nggak bisa, Franco nggak bisa, Angela gue nggak datang, rollingan nggak B2 guys, sabar ya. Ini kayaknya gue mau kasih Saber deh, daripada kasih Kagura B1. Mending Saber aja pegang Glowing Wand, dikasih mana dari Angela, keisi sebagian kan, separoh kan. Lumayan guys keisinya 35. Tinggal separoh lagi isi, Sabernya buka Shuriken, udah deh masuk damage Glowing Wandnya merata. Lumayan bantu-bantuin Faramis juga kan, aman aja guys. Menang ya, lanjut ya guys ya. Kok lu mirip banget sama Koko, mungkin lu Surya. Malu gak sih kok kalau udah gede main Saber? Enggak lah, santai aja lah bro. Aman aja. Gak ada Esme ya? Gak ada Esme, ada Zilong. Mau WM gak bisa. Udahlah gue clean dulu guys, biarin. Clean kita masukin, kita korbanin aja. Kagura tetap jadi core sementara. Saber masih dapat bantuannya juga ya guys ya. Kita lihat, gak ada hook kan? Ada hook bayang ternyata. Kasih Angela, biarin deh. Nah, Taniel tinggal sudah subrek. Tapi kasih begini ya gak apa-apa. Kalau musuhnya mau ngehook silahkan gue bilang. I don't mind. Bang, lu mirip banget artis Thailand. Namanya Kon. Muka lu repan yang kayak Kon ya. Muka lu mirip Saber Rajungan ya. Apakah Saber LE enak bang? Enak. Tapi Saber LE sekarang kurang damage guys. Karena Guinevere damage-nya datang dari wrestler sekarang. Ramah banget dong. Masa gak ramah? Gelo lu ya. Maafkan aku ya, kok gak apa-apa repan ya. Lu pulang lewat mana? Gue cari lu ya. Franco jual dulu guys, gak kepake gue pikir-pikir. Karena kita maunya nama Genom Saber nanti ya. Aman ya. Saber Roam ya bang, Saber Roam. Emang boleh se-Saber Roam itu guys. Apakah ini? Lampu Villain Blade ya guys ya. Emang boleh bang sepencet itu bang? Pencet apa guys?
Pencet apa, Cuk? Lampu nggak? Ini film Blade dong. Please, please, please. Thank you. Good choice ya. Ah, jangan dong. Maksudnya gimana sih? Gua nggak ngerti. Lu kalau ngomong tuh pakai konteks. Gua nggak ngerti apa sih 40 kota, 40 kota tuh apa, guys? Gak ngerti, coy. Aman aja. Apa sih maksudnya, guys? Itu, guys, ada yang ngerti nggak, guys? Maksudnya apa sih 40 kota, guys? Seluruh kota. Aman ya. Siapa di sini yang cita-citanya bikin gimmick tapi gimmicknya tidak bekerja sesuai ekspektasi, adik-adik? Ada guys, pasti ya, namanya gimmick itu apalagi kreator ya zaman sekarang ya. Pasti banyak yang pakai gimmick, guys, tapi nggak semua orang gimmicknya itu berhasil. Kadang adanya jadi ceringe ya. Gitu. Ada. Gua cuma bilang ada. Harusnya sih ada, guys, yang kayak gitu ya. Harusnya ada. Freya bintang duo, Siko bagi duo, tidak naik juga. Tekan samo-samo. Kasih begini, Angelanya yang kita dikorbankan di sebelah sini, mungkin Freya-nya akan gue taruh sini. Jadi Freya-nya ketika mulai battle akan jalan ke sini ya, guys ya. Aman, guys. Baby, thank you sudah subrek. Bang, menurut kamu debat semalam seru, bang? Gue lebih suka yang semalam daripada yang pertama, guys. Daripada yang pertama, itu gue lebih suka yang kedua. Rasanya lebih banyak, karena gue gini kan, gue orangnya orang berbasis data, guys, ya kan. Jadi gue seneng kalau ngelihat banyak pembahasan tuh yang berdasarkan data, berdasarkan fakta yang bisa dipaparkan gitu. Gue seneng. Soalnya kalau retorika, gue kurang. Maksud gue ya, siapa saja bisa berretorika kayaknya, guys. Kalau menurut gue ya. Tapi kalau berdasarkan fakta, minimal ada backupnya gitu loh, lebih realistis. Tapi mungkin juga karena semalam itu topiknya itu ekonomi, jadi lebih gampang bawa datanya, guys. Mungkin ya. Menurut gua seperti itu, guys. Mungkin karena ekonomi, kalau ekonomi lebih gampang bawa data, itu di sisi lainnya. Jadi bisa jadi emang karena guanya suka ekonomi aja. Namanya Cina, masa gak suka duit? Biji magi, biji saber, please. Biar level 8 langsung 66. Waduh, apa ini, Le? Itemnya kayak begitu. Kenapa, Le? Kenapa jadi kayak gitu itemnya, Le? Jadi kayak gitu, Le. Muka lo, Burhan, ya. Thank you, by the way. Aman gaming kita selalu manja, ya. Jangan dong. Diam. Jangan so asik loh, light bagus, ambil aja, guys. Aku suka-suka saja dengan light di sebelah sini. Meskipun nanti bisa kita improvisasi lagi harusnya ya. Inggrisnya kasih ke Alpha dulu, ini kasih ke Faramis biar isi mananya lebih cepet lagi. Next, kita mungkin harus mencari Kadita dan Kadita Sodetan. Dan di sini dia swordsman sayangnya, bukan seorang mage. Tapi Kadita di sisi lain harusnya bisa memaparkan kemampuan yang luar biasa dari timnya. Aegisnya di sebelah sini, Kadita di sebelah sini sementara. Kita masih rolling-rolling manja aja. Masih mencari ruby. Tujuannya apa buat nyari ruby, bang? Karena kita pengen kalau bisa rubinya jadi lebih mantep lagi sih. Kalau bisa, if it is possible ya. Pengennya ruby menjadi mage, jadi lebih enak lagi. Tapi ruby pun nanti kita sebenarnya nggak pakai kan. Karena kita cyber mage, guys, game ini, guys. Faramisnya doing well, suka gua. Yang dikorbankan itu boleh diganti dengan yang bintang 2 biar isi mananya nanti jadi 45, guys. Ada Bangsin, emang ada Bangsin? Mana Bangsin? Mana Bangsin, emang ada Bangsin? Mana Bangsin, emang Bangsin komen? Mana Bangsin, gak ada? Jangan. Emang ada Bangsin, guys? Lu diam, Faisal, emang ada Bangsin, guys? Di komen, guys. Emang ada Bangsin di komen? Gak ada kan?
Masa ada bangsin gua skip? Gak mungkin, guys. Gak ada bangsin kan? Mana bangsin? Gak ada, anjir. Bangsin gua masih lihat lah, masa gak lihat? Parah banget Tiffany, anjay. Kegocek gua babi. Thank you, Rajungan, ya. Gak ada, anjay, lu orang gak usah ngadi-ngadi. Mana bangsin, gak ada bangsin. Mana coba bangsin, komen. Parah banget lu orang, ngegocek gua, ya. Nipu anjing, viewer-viewer YouTube, guys. 1-0. Parah banget si Fanny, guys. Nipu gitu si Fanny, guys. Oh gitu, mainnya Fanny sekarang, ya. Babi, mainnya nipu, guys. Kacau ya. Jangan dong. Japran, halo Japran, welcome Japran. Aman aja Japran ya. Aman aja. Nah, Angela jadi apa Angela? Wah, jadi WM, kelas. Kelas, Angela jadi WM, guys. Cakep ya. Ini Alvin asli, palsu Yudi ya. Yang asli ada badaknya. Aman aja. Emang boleh boy, seaman aja itu boy. Emang boleh boy. Kuroshi. Waduh, pantulannya kurang mantep. Kurang madep. Tapi damage-nya Faramis tidak berbohong. Data tidak berbohong. Let's go. Aman aja. Versi 2-nya Kuroshi. Mau si ada Roger, Kuroshi. Waduh, ini wah kalah nih, kalah sama Kimi. Lah, kocak. Kalau rubinya jadi mage enak, Bang. Tapi nanti kita mau ke cyber kan. Belum maksiat. Apakah kamu sudah maksiat hari ini, Tio? Aku belum maksiat nih. Kamu maksiatnya ngapain hari ini? Jangan. Emang boleh enggak tapi ikut makan tumpengnya kok? Hah? Maksudnya gimana? Gak setuju apa makan tumpeng? Jangan dong. Gak boleh Faisal di band ini, TikToknya Tompang kena band nanti ya. Bukannya gua gak mau bersyukur. Gua sebut lagi kena band lagi kayak akun TikTok gua. Nanti dulu tolong. Kalian ini tolong guys. Gua tahu guys, gua juga pengen guys support Bangsin, gua juga pengen banget ya. Tapi kemarin terakhir gua melakukan itu akun gua hilang nih. Akun TikTok gua hilang nih terakhir nih. Ntar ya, guys. Kita jangan bahas itu dulu ya. Kena ban 3 hari nih gue. Jangan dulu teman-teman ya. Kena sekolah 3 hari nih akun gue nih. Karena kemarin menyebut promosi. Kalian tau lah gue top up di mana ya. Tau lah. Ntar akun TikToknya Tompang hilang gue yang pusing, guys. Kalau lagi pakai akun gue sendiri kan beda cerita ya. Ini akun gue udah di ban, akun Tompang kena 3 hari juga, pusing juga, guys. Tumben Kojep muncul siang bolong begini, lagi gak ada yang bisa dicas soalnya. Kumpul nanti sudah ada subrek. Oh, gue tau guys, kan gue gak bisa nyebut ya, guys ya. Gue bisa ngetik aja ya, di YouTube ya. Top up the... Let's go guys, aman guys. Ada aja cara kita guys. Kita gak boleh sebut, kita bisa ketik ya guys ya. Kita ketik aja, oke? Kita ketik aja guys. Karena gak bisa gue sebut, gue ketik aja. Aman aja. Kita tidak kehabisan akal teman-teman ya. Kita tidak kehabisan akal. Ketik aja, aman aja. Aman aja gak sih bro? Kelas. Kenapa nggak pasang logo aja? Bisa kena juga pasang logo, guys. TikTok tuh sangat-sangat sensitif soalnya. Aman aja. Apa perlu gue bikin stikernya buat Bangsin? Kita memang bibir tidak berbicara ya, tapi stiker yang berbicara. Acu mau stiker. Aku mau stiker dong, Bang. Acu kan sudah jadi membership 8 bulan.
Acukan sudah suka so asik. Kalau ada Sultan Challenge, aku suka ikut-ikutan. Jangan dong. Tio, gua gak ikutan ya, Tio ya, babi ya. Tio, gua gak ikutan, lu aja. Lu mau nyembur, gak usah ngajak-ngajak gua. Babi lu ya. Rafaela buat apaan bang, cheerleader? Biar nanti dia bisa begini. Semangat! Semangat! Semangat, teman-temanku! Tes. Wah, mic gua mati anjay. Wah, mic gua mati, guys. Wah, mic gua mati, cok. Wah, mic gua mati. Lah, ini kan. Udah, guys, jangan offside-offside, guys. Udah gua bilang, jangan offside-offside. Masih aja offside orang, ya. Dibilangin, jangan offside. Masih batu, ya. Banyakin tuh offside. Ntar nangis. Banyakin offside pin. Ntar nangis. Banyakin ya Alpin ya, offside ya. Nanti kena selepet. Udah gue bilang guys, jangan offside-offside guys. Terkena, pusing. Jangan dong. Boleh, lu diem deh, Sta. Gak usah boleh-boleh, so asik lu ya. Aduh sakit banget coy, damage musuhnya coy. Wah, Karita gue disapu. Wah, oh, bannya B3 ya. Wah, ini udah gak bisa kayak gitu guys, formasinya guys. Gue baru nyadar badan B3 soalnya. Sabar. Sikat hiu gue kan. Kita masih punya SP, masih lumayan. Oke, ini kita udah gak bisa numpuk guys. Pasti mati sama banenya guys. Lu diem dulu ya, sabar ya. Konjet. Bane sini. Bisa dipindahin loh. Lah, silandet. Hiu asu. Hiu B3 asu, guys. Kacau gitu nyet. Lah. Gimana ya cara ngalahinnya guys? Sabar ya, gue mikir dulu ya. Pusing malahin guys. Gimana cara kita melawan hiu asu ini guys ya? Lu diam. Ini Faramis B3 nggak nolong guys, harus Kadita kalau nggak Esmeralda. Waduh, kacau banget ya. Sabar ya bro. Thank you ya, sabar ya. Oke. Okay. Itu ban B3-nya guys, gua harus pikirin cara ngelawannya guys soalnya. PR itu. Ya Allah. Masa kita nyembur bisa kemakan hiu, guys? Aneh, guys. Kacau ya. Udah ya, Yuki 2-nya ya, El Pacino berakhir di posisi top 2 saja. Kita masuk ke requestan berikutnya dari Farhan minta bahas 1. Lanjut, guys, lanjut. Oke. Okay? Cumi gelo, guys. Bahas 1, let's go. Lu diem, botak. Nggak usah bawel. Thank you by the way 10.000-nya ya. Ada yang tau IG-nya, guys? Emang boleh seslepet fora? Slepet fora itu apa ya, Mas Jack ya? Emang boleh seslepet fora itu, kok? Boleh. Sabar ya, Mas Jack ya. Mas Jack, Harper 1 ya. Kita masih ada Saki 3 kamu juga belum, Mas Jack? Nanti habis ini punya kamu, Mas Jack. Oke? Okay? Next-nya apa? Bas 1, aman.
Bahas satu ya, bahas satu guys, bahas satu. Kucing meong-meong di sini guys. Kita kucing meong-meong dulu. Bahas satu free ya. Boon to the week. Ini kalau bahas satu itu kita bisa main ke arah Roger, bisa main ke arah Kimi, bisa main ke arah. Pokoknya hero-hero 1 gold sampai 3 gold menurut gua oke. Kalau mau efektifnya dari rollingannya. Cuman kalau memang ternyata kita dapatnya win streak ya enggak apa-apa juga. Jadi terserah guys maunya kayak gimana. Jalani aja dulu. Koh, apa Arman? Thank you Denny dan Rizky sudah follow ya. One, thank you sudah follow. Thank you satu dan deal sudah follow ya di TikTok ya. Apa Rio? Halo Rio. Gila Rio guys, tompang yang stream nonton, gue yang streaming nonton juga, mantep. Thank you Rio. Bas satu. Minimal nggak nakal kalau stream catur. Maksudnya gimana? Nakal gimana? Info IG-nya bang, gue juga lagi nyari Rijal. Yang ada yang tahu nggak guys? Apakah ada yang tahu IG-nya yang tadi guys? Menarik, menarik, menarik. Apa deh? Aman aja guys. Selepet-selepet lewat, tabrak-tabrak masuk, gitu kan maksudnya? Itu bukan sih maksudnya? Map baru ya bang? Iya, ini pokoknya gue maunya nyebut, guys, di streaming gue ya. Buat kalian nonton streaming ini, kalian harus nyebut chessboardnya sebagai chessboardnya Bang Sin ya guys ya. Ini namanya chessboard Sin guys. Thank you Beta udah subrek ya. Oke guys, di sini ini namanya chessboardnya chessboard Sin guys. Karena gue beli chessboard ini karena support dari Bang Sin, oke? Okay? Aman ya? Aman ya guys ya. Gua nggak peduli nama aslinya apa, di streaming lain disebutnya apa, gua nggak peduli. Pokoknya di streaming gua namanya chessboardnya Sin. Aman ya? Aman guys. Aman aja. Flicker dulu nggak sih bro? Kasih ke Roger. Karena awalnya gua udah nggak punya rencana mau beli chessboard ini. Semua berubah ketika Bang Sin menyerang guys. Jangan dong. Tai itu namanya ya. Thank you Adan sudah follow. Waduh. Mana ya? Ini early game gua agak bikin galau. Rasa-rasanya masih ada satu atau dua hal lain yang bisa kita lakukan sebelum kita langsung commit. Jadi Ruby Valir kita jual dulu demi interest, kita intip tipis-tipis dulu. Kira-kira game ini kita bisa dibawa ke arah mana ya gitu ya. Terus ketemu sama Ostus, kita nggak jadi lose streak guys. Aman aja. Yang penting interest dulu ya. Di sini ada Saber, ada Astro, semuanya terlihat menarik. Tinggal tunggu mana yang cocok saja. Bang, buat dapetin papan roll berapa kali bang? Gak dihitung. Kamu nonton restream semalam aja Faras di YouTube gua ya. Di sana ada berapa kali roll. Pokoknya gua abis diamondnya 5,5. Mau dibawa kemana hubungan kita? Aku tak mau menunda-nunda tanpa ada ikatan cinta antara kau dan aku. Oke, ini begini dulu guys. Tabrak-tabrak masuk langsung tabrak-tabrak. Apa tuh? Keren kok sinboardnya, anjay, emang boleh sinboard. Emang boleh jadi sinboard, anjay. Emang boleh jadi sinboard. Aman ya? Wih! 100.000. Boleh. Niat dari siapa boleh aja. Aman aja. Makasih. Sama-sama. Ngajarin gue. Sama-sama ya. Tapi kamu kegeeran, saya enggak ngajarin kamu, saya ngajarin semuanya. Kamu jangan kegeeran ya. Kamu memang termasuk dari semuanya ya, tapi enggak eksklusif ya, enggak privat kita. Kalau mau privat bisa ngomong harga aja. Canda ya. Thank you, bro. Thank you, bro ya.
siapa aja, thank you ya supportnya ya, luar biasa ya. Thank you so much, aman aja. Efek dari bass 1 apa bang? Kalau kalah free roll. Kalau lu kalah, lu dapat rollingan gratis 2-4 kali kalau gak salah. Mau dibawa kemana hubungan kita? Aku tak mau menunda-nunda. Tanpa ada ikatan Cina. Gunner kosong sih. Udahlah, komen aja guys, gue bilang mah. Jangan dong. Beli di mana? Beli di dalam Mobile Legends yang gacha ya, bro ya. Gacha di dalam Magic Chest-nya, oke? Okay? Mantap. Hey, halo Fendi, halo. Vin, halo. Bang, kenapa live-nya di sini? Akun gue lagi kena 3 hari. Ini emang gak kelihatan ya guys, pojokan atas ya guys. Coba gue pindah sini aja guys. Coba gue pindah sini aja guys. Pindah sini aja gimana? Biar lebih kelihatan guys. Soalnya orang kan cenderung liatin muka gue guys. Nah, makasih, boleh. Makasih. Iya, maksudnya ngajarin kita. Iya, mantap. Yes, makan siang gue ditransfer sama siapa aja ya. Thank you. Ya, begitulah bang. Memang di sini karena gue suka main gamenya juga. Ya, dan gue suka sharing. Jadi ya, masuklah, masuk ya. Thank you siapa aja ya. Nama kamu siapa? Siapa aja? Aku gak enak soalnya kalau nyapanya gitu kan. Kamu udah support aku nyapanya siapa aja gak enak gitu. Coba namanya kamu siapa? Namanya, nama realnya siapa? Biar enak gak sih guys, manggilnya guys. Masa terima kasih siapa aja? Nanti berarti kan berterima kasihnya sama orang lain. Namanya siapa? Siapa aja coba? Iya tadi gue belum nangkep namanya siapa. Iya, gak enak manggilnya. Terima kasih siapa aja. Kayak gak terima kasih gitu loh. Kan disawer tapi makasihnya sama siapa aja. Kalau Imron yang merasa gimana? Kan susah kalau gitu guys. Ya kan? Kalau Imron yang merasa, Budi yang merasa, pusing pala gue nanti guys. Imron bapak gue kok. Bilangin ke Imron, jangan rusuh mulu di streaming orang. Si Imron suka rusuh, guys. 2 hari yang lalu ya, Imron rusuh banget ya, babi emang, guys. Rusuh banget si Imron, guys. Kenapa sih Imron ini, guys, gue juga bingung. Kenapa sih? Kalah di sini, guys. Nah, rollingannya berapa kali ya? 2 kali ya, 2 kali rollingan gratis. Jadi kita nanti dari rollingan gratisnya bisa dipakai untuk nyari Kimi or Roger. Dimana stoknya Roger agak berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena banyak pemain Nature Spirit. Jadi kalau bisa kita dapetin dulu Rogernya guys, sebelum mereka dapetin. Roll lagi gratis, dapet clean. Nature Spirit banyak banget, gelo. Gelo mampus guys. Tapi Gunner di game ini susah sih. Karena di sini Rogernya diambil duluan. Diambil duluan. Sudah 3 bulan main Nature, kita bisa kak. Kita bisa kalau mau nabrak. Kok 3 kali sih gratisnya guys, aneh. Sebenernya ada 3 kali gua. 3 kali tadi rollingannya loh. Kok dapat 3 kali sih gratisannya guys? Aneh. 3 kali kan tadi kan? Is it? Apa gue salah lihat? I don't think gue salah lihat. 2 apa 3 tadi guys? Emang 2? Oh 2. Gue kira 3. Water. Oh. Pakai nanya. Nanya dipake. Jangan dong. 80.000, niat dari siapa aja, pesan, anggap aja dari dunia lain Bang D. Wah anjing, horor banget, gue merinding babi. Eh jangan kayak gitu bercandanya, hei. Coy, bercandanya jangan kayak gitu coy, masa dari dunia lain babi, jangan kayak gitu. Masa support dari dunia lain dia, serem gak sih bro? Merinding gue anjing bacanya cok. Lu yang bener, jangan dari dunia lain begitu, kenapa dari dunia lain? Serem banget sih guys? Jangan dong, jangan dari dunia lain. Oh, gue tahu. Maksudnya lu hostnya dunia lain. Oh, ini pembawa acaranya dunia lain, guys. Kalian tahu dulu yang di filmnya Trans 7 ya, kalau nggak salah, apa di mana, guys? Yang dunia lain. Hostnya ini, hostnya, guys. Iya, maksudnya itu hostnya dunia lain. Jangan dong. Nggak pernah, bang. Pernahnya bangun-bangun berasa punya Zaz.
Eh bukan, rasanya bangun tidur jadi Zaz, soalnya Joninya berdiri. Lu ya. Roger. Rogernya mantep banget. Tabrak-tabrak masuk. Masuk dikit tabrak-tabrak. Di sini ada Pekados. Kita cari uang dulu. Cari Roger B3. Kurang 2 daga. Kurang 2 unit lagi. Ares, Ares serem coy. Gila tuh Ares kalau kita hadepin si Meninggoy cuy. Gila tuh Ares. Udah ketemu Ares belum? Kayaknya belum ya. Seinget gue belum ketemu Ares sih. Thank you ya bang, gue menang pakai Irithel Titan gara-gara nonton lu, mantap Wans. Aman aja. Semangat terus bos ya. Gila musuhnya pada gelo-gelo semua mainnya guys. Asli cu, ini dapat 4 kali rollingan nih. 4 kali rollingan harusnya bisa dapetin Kimi atau Roger yang banyak sih. Dan siapa tahu kalau Hoki dapat Claude juga. Jadi bisa 6 gunner segera. Jadi Roger B3 plus Ruby plus Claude itu target kita dari 4 kali rollingan yang didapatkan dari bus satunya ya. Karena kita dapat damage 15, jadi dapat rollingannya 4 kali gratis. 1 2 3 4 busuknya. Jadi apa dia? Jadi swordsman juga, bodoh amat, pusing gue liatnya guys. Kimi naik, Roger naik. Roger masih kurang 1 ya. Kalau mau udah boleh begini kalau gue bilang mah. Boleh-boleh aja, sah-sah saja. Gue pikir ini tidak apa-apa. Daripada kita menunggu lamanya seorang Pekados untuk dateng kan. Di tim kita kan. Bang, apakah lu punya cita-cita menguasai dunia bang? Enggak bang. Gue hanya punya cita-cita sekarang. Gue pengen jadi streamer Magic Chess yang nomor 1. Itu aja cita-cita ya, biar gua semangat tiap hari bangun tidur ada yang gua kejar. Itu cita-cita yang gua set. Gua pengen jadi streamer Magic Chess yang ditonton banyak orang. Jangan dong. Parah emang si Imran. Lebih parah lagi bapaknya guys, ngajak maksiat guys, kacau guys. 20.000 niat dari siapa aja Hacim. Kenapa ada? Kenapa ada Hacimnya sekarang? Kenapa ada Hacimnya? Ya udah aman aja Bang Hacim ya. Aman aja. Thank you Bang Hacim. Bang sekarang udah nomor 1, Bang. Belum, Cok. Widih dapat gunner ya. Udah, ini kita lihat aja lah nanti ke arah mana lagi, sabar, guys. Yang penting gunner udah bisa 6 di sini. Layla udah bisa bersinar pakai dart, pakai flicker. Apakah masih kurang bang nonton kayak gini bang? Sebenarnya bukan kurang. Kalau kurang kan berarti kita nggak bersyukur ya bang ya. Bukan kurang, tapi pengen terus improvisasi, pengen terus menjadi lebih baik. Agar bisa apa? Agar bisa kita bantai semuanya ya guys ya. Ya kalau kalian tanya gue sekarang umur berapa, gue nggak tahu guys umur berapa gue sekarang. Cuma ya cita-cita gue, I wanna be the very best ya. Like no one ever was. Jeng 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 jeng. Na 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 na, nyeng nyeng nyeng. Na 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 na, na 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 na, nyeng 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 nyeng. Jangan dong. Bang, Star Cornatur paling enak apa bang? Gua sukanya Fire. Angin juga apa-apa, Mystic juga bagus. Banyak kok yang bagus kok. Sebenarnya Star Core tuh banyak yang bagus. Tinggal cara kita memainkannya aja bang BYN. Ya, balik ke cara kita mainnya. Gitu loh. Bang, tapi kalau nanti udah sukses jangan lupa sama kita ya, Bang. Aman. Sama Imron aja gua enggak lupa. Masa lupa sama lu, Farhan? Sama Agus enggak lupa, sama Agus ya aman, guys. Aman aja. Aman aja. Bang, gameplay-nya kamu yang paling bagus kagak? Kalau kalian ngomong gameplay gua paling bagus itu nipu. Itu bohong. Itu kalian salah. Karena gue yakin kalau kita ngomongin gameplay Magic Chess, banyak yang lebih bagus daripada gue. Ya. Banyak yang lebih bagus.
Tapi ya untungnya gue bersyukur dunia ini ada kasih kesempatan ya. Gak lupa dong, sama Imron ya, gak lupa ya. Sama lu mah lupa, ngapain gue ingat sama lu bapaknya Imron. Tapi gue bersyukur karena dunia itu memberikan kesempatan lah guys. Jadi buat gue yang gameplaynya bukan yang terbaik, tapi tetap bisa memberikan yang terbaik gitu ya. Gue mau dipikir ya, Bang Darknya harus dikasih bane kalau dapet. Hah? Maksudnya gimana tuh? Lanjut dari sini, Rogernya sikat, cakep banget. Apa jadi Gunner Swordsman? Tapi Gunner Swordsman kurang sih game ini guys, gue bilang janganlah. Antara Aspiran atau Pekados sih udah harus. Harusnya sih Aspiran ya kalau gue lihat-lihat ya guys ya. Kelihatannya sih Aspiran. Tapi nggak tahu juga ini jadi apa dia. Jadi Mage, bodo amat. Udah gue capek juga gue liat rollingan nama-nama guys. Oke, ini kita buang clean-nya dulu ya. Ini kombonya pasti bisa macam-macam. Bisa ke Prince malah guys nanti endingannya kalau jadi. Kalau dapet ya ini bisa ke Prince. Karena kemungkinan kita bisa nyalain 7 sinergi. Ini mungkin Prince Gunner. Would be okay. Oh, Hacim nama aslinya. Soalnya nama gua Hacim Bang. Aman ya. Salam kenal ya Bang Hacim. Bang Hacim kalau boleh tahu Bang Hacim hobinya apa Bang Hacim? Biasa kalau weekend begini sibuk ngapain Bang Hacim kalau boleh tahu ya? Kalau tidak menyinggung ataupun tidak kalau tidak melewati batasan gua bertanya. Gua jujur pengen tahu Bang Hacim hobinya ngapain kalau weekend begini? Akhir tahun liburan rencana kemana Bang Hacim? Jangan dong. Azza, selamat ulang tahun untuk Azza, panjang umur ya. Adanya Imron, jangan seperti Imron ya gedenya ya. Aman Azza. Aman Bang Hacim ya. Enjoy Bang Hacim nonton streamingnya Bang Hacim. Hacim! Waduh. Ih, gak gerak, Cok. Gak gerak aku, Teh. Bejir lah. Pak, kata gua, Teh. Bejir lah, si Ahmad kuat banget, guys. Pak, kata gua, Teh. Kita 4 kali rollingan di level 7, cari Layla aja, guys. Layla stoknya masih 14 kok, aman kok. Bejir lah. Pak, kata gua, Teh. Kasih ke yang gampang lasir, gampang nyebar aja. Kayak Claude. Kayak jangan. Kayla naik lagi ya. Lu yang diem. Kasih ke yang gampang nyebarin efek airnya aja. Contoh Claude, karena pas dia muter-muter bagian airnya kan. Ya nanti ketika musuhnya mati nge-burst stunnya. Tapi waternya gua bisa bilang gak terlalu bagus lah. Gue bilang gak terlalu bagus kalau untuk di Gunner dan Aspiran ya. Kadang-kadang kepepet doang ngambilnya. Jauh lebih bagus Thunder, Angin, Dark, Earth, Fire. Oke, Karitanya nyebur lumayan sakit. Tapi di sini untuk Rogernya masih punya Worm Slayer ya. Dapat stacknya tadi, dapat Lasit juga. Begitu mantepnya, kita bisa dapat Laylanya. OTW ke arah bintang yang lebih tinggi lagi. Kita bisa lihat Ruby bintang 2 di sini udah nggak perlu diapa-apain. Gua agak bingung sih guys, kita madara masih gocap gitu, masih 50, tapi kita mau ngapain di sini tuh gua nggak tahu gitu. Jadi sabarlah. Sukses terus ya Bang. Thank you lu juga bro ya. Aman aja. Jenny hebat Bang, biasanya tuh yang nyembur-nyembur air. Maksudnya gimana tuh? 40.000 niat dari siapa aja? Pesan, mancing Bang mainin alat kencing. Nyawa. Thank you by the way ya. Makasih ya, jawabannya begitu menarik ya. Uh-huh.
Thank you yang sudah follow di TikTok ya. Ini akun adek gue. Dia kadang, dia tengah malam streaming MC juga. Jadi kalau kalian follow dan tengah malam gak ada tontonan, siapa tau dapat notif dari dia mau nonton juga boleh-boleh aja. Thank you guys. Kalau di adek gue, request murah guys. Cuma 25. Parah emang kalau abangnya mahal guys ya. Lebih murah request di adek gue guys. Jadi buat kalian yang mending, boleh dicoba ya. Boleh banget ya. Kalau anak saya bandel, jewer aja. Gak enak nanti gue. Nanti gue diajak naik ring sama dia. Kemarin terakhir gue diajak naik ring sama dia. Kacau ya. Bas satu skillnya apa bang? Tiap kali kita kalah kita bisa dapat rollingan secara gratis. Rollingan secara gratis. Layla dapat Worm Slayer juga dengan Thunder, harusnya udah pasti kuat ya. Tinggal seperti ini aja. Franco udah nggak kepake jadinya otomatis. Sebenarnya bisa sih kalau mau pakai Franco di sini sih gini-gini. Bisa gini guys, cari duit dulu. Kita cari duit dulu deh, bisa deh. Valir sama Masya dikumpulin di ujung. Karena nanti kita akan mengusahakan bikinnya ke arah 6 Gunner, 6 Worm Slayer, 4 Aspiran. Tapi itu masih nanti ya, masih di masa depan. Perjalanan masih panjang. Jadi tidak perlu diburu-buruin. Kecuali kita tusun. Kalau tusun maka tidak ada masa depan jadinya kan. Layla bisa nyerang Kara Akai yang kita harapkan banget. Laylanya bisa ngamanin Lasitnya sehingga nanti efek dari Worm Slayer bisa diterima oleh Layla biar bisa bantuin Roger juga untuk menangin game kali ini. Berhasil Layla dapat satu Lasit pertama. Roger masih ada juga di ujung sana dengan Star Core Dark-nya. STS-nya berhasil di shutdown oleh seorang Roger. Layla ngasih damage luar biasa dan di sini benar-benar diangkat oleh 3 gunner yang luar biasa ya. Ini kalau di kelas Royal ada pasukannya guys, namanya Trimas Ketir. 3 mas-mas yang ketar-ketir. Tadi 3 gunner bersinar guys. Layla, Kimi, dan juga Roger. Mereka saling meng-backup dan juga memberikan, menyengsarakan ya guys ya. Aman, lanjut. Menyengsarakan lawannya maksud gua. Lanjut guys. Jangan dong. Natur kenapa di buff revitalize-nya? Revitalize-nya. Awek, halo Awek, thank you 5000-nya. Thank you. Selamat makan ya. Apakah hari ini akan dimampirin sama pro player? Kemarin itu yang mampir Bang Sin sama Hengki, guys. Kemarin Hengki nonton streaming gua. Layla ya. Martis udah gak mau. Gua maunya 6 Worm Slayer, guys. Gua mau 6 Worm Slayer nantinya. Fanny jadi apa? Fanny-nya jadi Weapon Master, sehingga Martis tidak diperlukan lagi. Lancelot ada. Ini sementara ya, guys ya. Maksudnya gimana? Bingung gua. Maksudnya gimana, Pak? Iya, Pak. Gimana, Pak? Selamat datang, Pak. Hengki malam ya? Iya, Hengki semalam. Hengki semalam datang. Kalau kemarin sore, kemarin siang Bang Sin ya? Orang kemarin gua cuma live 2 kali, kan? Bang, adanya live di YouTube nggak? Enggak, dia live-nya di TikTok, Badut Magic Chess. Yang lagi gua pakai akunnya. Aman ya? Gunner lagi, kita bisa buang siapa gunnernya? Oke, udah jadi, combo kita udah jadi guys. Ini udah jadi ya, sabar ya. Sabar ya guys ya. Ini udah jadi combo kita. Combo kita sudah jadi mah. Kita bisa buang Claude. Lawannya udah gak ada Nature Spirit kan. Buang Claude. Jadi combo seperti ini. Claude tidak pakai lagi mah. Sudah jadi. Nanti Weapon Master tinggal kita mainkan. Tapi sebelum itu, ada bagusnya Layla kita cari dulu. Ya. Layla-nya kita cari dulu, kita bikin bintang 3 only if possible. Kalau not possible then kita set loh. 6644 ya guys ya. 4466. Kenapa kombonya harus 664 ya guys ya? Bukan 599 ya guys ya. Gua lebih suka kalau kombonya tuh combo 599 guys. Kalian pernah enggak sih guys pakai combo 599? Sumpah tuh 599 sih combo terbaik sih guys yang pernah gue lihat. Kalau 664 agak kurang ya. Layla ngasih bro B3 bro. Layla ngasih bro B3 bro. Layla ngasih bro B3 bro.
bawel banget nih streamer ya. Kata Munton, iye, gue kasih iye, lu jangan bawel ya bang streamer ya. Udah, tuh mamam. Lampiasan cintamu agar dia kembali padamu. Oke, udah mau flicker ke sana. Incer siapa lu, Dek? Tanpa peduli sakitnya aku. Enggak battle cry, Bang. Battle cry boleh. Boleh. Aman ya. Eh ya, bahas satunya Don ya, Don. Request berikutnya, requestan Bang Mas J, boleh ya, lanjut. Aman ya, bahas satu ya guys ya, 6644 gelo, let's go. Saki tiga kangkung mah. Saki tiga kangkung ya guys ya, lanjut ya. GG adik-adik. Jangan lupa di follow, jangan lupa di subscribe. Terima kasih banyak. Dan Mong, thank you sudah follow. Aduh. Bang, apa solusinya HP mati tiba-tiba karena low bat? Dicas HP lu ya. Ada charger tuh pakai. Makanya charger itu jangan ditinggal di apartemen. Bawa. Ada charger malah ditinggal. Badan gue lagi pegel banget abis nge-gym guys kemarin guys. Otot gue lagi pecah-pecah cok, gila. Wah pecah nih. Otot gue lagi ini guys, lagi broken down ya. Saki 3, wanita berbunga. Mana Saki? Saki mana Saki? Jangan dong. Maksudnya gimana Tio? Nggak ngerti Tio. Lu jangan ngasih gue rumus matematika kocak. Info harga ubah nama di FL berapa bro? 100 ribu bro. Buat lo diskonnya 50 ribu deh. Rizky Sanjaya, thank you sudah subrek. TikTok live di akun mana? Di akunnya Tong Bang. Lah emang nama asli lu bukan Randy J? Lah dulu bukannya lu di YouTube kalau nonton gue namanya Randy J bro. Lah gue kira Randy J nama asli lu, Randy Jonathan kan. Lah dulu kan nama lu sebelum nonton itu kan Randy J. Gue kan ngikutin dari sana biar gak lupa. Oh ini viewer YouTube namanya Randy J gitu loh guys. Oh emang Randy J bukan nama asli lu? Oh gue kira Randy J nama asli lu. Bukan ternyata. Oh, emang JJ-nya apa kemarin dulu? Jenny, nggak mungkin dong. Orang nggak follow-followan di IG. Nyuap. Randy be like. Revitalize ya, biar makin gacoy. Let's go guys. Revitalisasi, teman-teman. Kita mainkan di sini. Revitalisasi ya. Jaluk Nicole itu apa? Jaluk Nicole kocak. Kenapa tiba-tiba ada Jaluk Nicole? Kenapa bukan Jepri? Kenapa ada Jaluk? Bang, sorry agama lu apa ya? Ampun. Gila guys. Gua sih salut sih guys sama tim Sensus ya. Kerja keras banget coy. Sampai semalam tengah malam guys masih ada yang nanya agama. Ini hari Sabtu bro, orang pada libur lagi jam makan siang. Masih ada Sensus, gila bro, keren bro. Ah, jangan dong. 50 ribu niat dari Lanji. Nyakunci ya, bawel lu ya. Sumpah guys. Orang-orang yang kerja di Sensus nih luar biasa guys, aktif semua ya. Naikkan gajinya pak. Sampai semalam tengah malam aja masih ada yang kerja guys. Sekarang ini hari Sabtu jam makan siang masih kerja guys, kelas. Kamu kelas bang.
Semangat ya bang. Gila kerjanya keras banget sih guys. Ini sih harus naik gaji gak sih bro? Lu tahun depan sih kayaknya gua rasa diangkat sih bro. Jadi karyawan terbaik ya. Jangan dong. Nocturnal Ehek 50 ribu. Boleh. Ubah gak sih bro? Boleh. Gak enak gitu dilihatnya. Aman ya, nanti kita ubah ya bro ya. Aman bro. Aman aja. Madura, halo, welcome Mas Ru dari Madura, welcome. Skillnya Sagi 3, mekar ngasih shield. Ini requestan ya guys ya, gue bukan yang mau jadi bocil kangkung, tapi requestan. Apa boleh baut? Bang, yang nyensus di TikTok apa di YouTube? Dua-duanya. Makanya gue bilang, tim sensus itu sangat-sangat rajin kerjanya guys, luar biasa. Karena bahkan sampai semalam, tengah malam pun masih ada yang kerja guys. Lu bayangin guys, naik gaji gak sih bro? Kalau gua sih menuntut naik gaji sih bro kalau kerja udah sekeras itu sih bro. Pas. Ada yang nabrak bang, terus mau gimana bang? Namanya requestan bang. Kalau ada yang nabrak, kita kan tidak bisa menyerah bang. Namanya requestan ya. Oke, okay. Belerik, mantep banget. Revitalize sudah diaktifkan, tapi damage dari Faramis menjadi ancaman yang sangat besar bagi tim kita. Tercounter oleh mage-magenya. Ditambah dengan Faramisnya. Shieldnya sudah kebuka, tapi sepertinya tidak akan cukup untuk menghabisi musuhnya sebelum kita tumbang, teman-teman. Masih ada Akai dengan shieldnya luar biasa. Bisa nahan Kagura, semoga ya. Jangan dong. Kok Anda membuat saya kesal? Kok saya kesal ya membaca komen Anda ya? Babi itu namanya ya. Asyu. Asyu banget itu. Itu the real Asyu sih barusan komennya sih. Babi. Gua baca, gua kesel sendiri loh, bisa gitu loh. Oracle aja guys, kita ambil Oracle aja. Karena kita di posisi yang cukup berbahaya kalau di counter sama magical damage. Kita udah punya Saki 3, punya Revitalize. Jadi sebenarnya bisa dibilang tidak ada alasan untuk nge-skip Oracle di posisi tadi. Di sisi lain, kalau gua pikir kita boleh bermain dengan sedikit lebih bijak ya. Mungkin dengan cara seperti ini, Oracle-nya stay di Belerick dulu. Semuanya memang ada, tapi masih nanggung, tidak ada yang bisa B2. Jadi nggak perlu dikejar dengan terlalu serius. Santai dulu aja sedikit, gue pikir. Dan di sini, untuk Nature Spirit, masih dibiarin dulu aja, guys. Gabi ganti foto profil, Gabi. Emang boleh Gabi seganti foto profil itu, Gabi? Emang boleh, guys? Oke, kita lawan Tars 2 ya. Kita lawan Tars 2. Tars 2. Cukup kuat, tapi ada Saki 3 sama revitalisasi. Mulai bersinar, Roger mulai masuk lagi. Yudora mulai petir ke arah Atlas ya. Tapi gini guys. Kita ngomongin soal debat semalam ya. Gua pengen banget ngeliat Mas Anies berdebat dengan Gibran guys. Bisa gak sih guys? Bisa gak sih capres sama cawapres berdebat guys? Bisa gak sih? Gua penasaran gitu guys, bakalan seperti apa isinya guys nanti guys. Karena kan yang capres versus capres sudah. Cawapres versus cawapres sudah, guys. Kalau yang capres versus cawapres bisa nggak ya? Bersilangan aja gitu, guys. Nggak bisa ya? Nggak ada formatnya ya? Menarik, coy, itu, coy. Kayaknya itu lawan yang menarik nggak sih, guys? Itu gue kepikiran tiba-tiba, guys. Tapi nggak bisa ya? Harus gabungan ya berarti ya? Kayak couple versus couple gitu ya? Oh, nggak bisa ya? Perasaan kalau dulu-dulu tuh ada yang bersilangan gitu ya guys ya dulu ya? Apa? Oh itu tapi yang gubernur deh dulu guys. Salah gua. Jangan dong. Counternya L atau wrestler pakai sinergi apa? Nah L ya. Yang penting lu siapin dua jari. Sorry. Counternya purify bang. Purify, Roger Worm Slayer, banyak counternya mah. Aman aja. Ya, banyak counternya banyak kok.
Oh, aduh Mia, Akai siapin lagi. Clean kayaknya enggak deh, guys. Nah, terus spirit kita lihat dulu di sebelah sini ya. Aman ya. Aman aja guys ya, sabar ya. Masih ada banyak hero-hero yang harusnya gue utamakan dulu, termasuk Roger dan juga Eudora. Jadi sebelum kita buru-buru naikin level, gue pikir bolehlah kita coba spending more time buat mencari hero-hero tersebut. Di sini Atlas kita belum punya. Jadi bersabar dulu sedikit. Bunganya bang, bisa dikasih buku biar cepat mekar bang. Lu kira hidung tompang mekar. Oke. Kita punya Mia yang udah OTW ke arah B3, stoknya masih ada. Kita punya Roger, kita punya DHS bisa diambil. Punya helm juga yang kelihatannya cukup oke. Punya V-Line Blade juga yang kalian tahu seberapa bagusnya di meta sekarang. Jadi, kita di sini akan mengambil helm ya. La 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 la. Atlas please. La 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 la. La 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 la. Teganiannya caramu menjadikan diriku. Bang, gimana Gibran semalam? Di luar ekspektasi gue. Di luar ekspektasi gue. Jujur aja di luar ekspektasi, guys. Ekspektasi gue dia tidak seagresif itu. Bukan agresif ya. Tidak se gitu guys ya. Tapi ternyata bisa ya. Itu gue jujur agak kaget. Agak kaget. Untuk bagian itunya. Aduh. Kacau nih revitalize-nya efektif. Oh, efektif masih ya, lumayan ya. Lancar banget bang, kangkungnya bang. Ini pertanda guys, makan siang gua kangkung kayaknya. Banyak mage-magean ya. Ando, piye ikimasu. Jangan dong. Gua spam OP juga ya. Oke, itu memang oke sekali kok, bagus kok. Bagus. Karena wrestler damage itu bisa masuk ke Guinevere skill juga. Jadi itu yang bikin bagus ya. Jangan dong. Udah gede main kangkung, makasih Arya. Bang, aku mending hapus ML daripada main kangkung. Hapus, Finn, hapus. Hapus. Kata Munton, hapus ya, hapus. Top up kagak ya. Hapus, hapus ya, ntar juga install lagi. Hapus, hapus, hapus. Hapus. Tunggu apa lagi? Masih nunggu. Sini HP kau aku hapusin mau. Daripada penuh-penuhin server. Emang boleh. Emang boleh guys, penuh-penuhin server itu anjir jahat banget gue ya. Penuh-penuhin server ya, babi, babi. Daripada bikin orang lain gak bisa login guys. Nah, naikin level dulu gak sih bro? Roger masih kurang sebiji, sisa 6. Tapi memang gue harus agresif Rogernya game ini. Karena ada pemain Gunner, ada pemain Atur satunya lagi. Gak boleh gue biarkan itu. I cannot just let it happen. Halo JJ. Nyantai dong, gak usah caps lock dong JJ dong, biasa aja dong. Bang, paling males ketemu Natur, tapi sekali nyoba malah tusun. Nah itu. Kalian tuh ya, dikit-dikit nyalain Natur OP, Natur OP. Kalian pake juga kalah. Oh, lu mainnya gak bener dulu juga kalah, main Natur. Bener. Apa yang mau disalahkan sih, guys? Kenapa sih disalahkan begitu? Duar, lanjut. Duar. Ya lo aneh lo, guys. Nyalahin mulu ya. BGL itu gue lihat. Diambil kayaknya deh sama si Lian deh BGL. Percaya gak? Enggak nih. Oh ternyata si Chill My Enemy ya. Gak apa-apa guys, kita masih punya Spirit of Glory. Yang ngasih taman HP juga. Yang bikin apinya Natural Spirit masih efektif.
Jadi di sini kita akan kena natur fire aja ya. Natur weapon monster fire itu fokus kita di game kali ini, teman-teman. Di sisi lain ini boleh ditukar ke arah Yudora dulu aja, biarin untuk apa namanya si ora clay-nya ya. Wah, guys, stoknya Roger sudah sisa sedikit sekali. Kebetulan ada orang yang nyari Roger juga. Kira-kira kita ngapain, guys? Ya ambillah kocang mumpung ada, guys. Selamat mencari Roger, adik-adik ya. Selamat mencari Roger. Oke? Okay? Enjoy cari Roger, dek. Banyakin gaya lu, dek, nyari Roger, dek. Enjoy, dek. Mamam, dek, Roger, dek. Enjoy gak sih, bro? Cari Roger, bro. Selamat menikmati ya, banyakin nabrak Roger. Bentar guys, hidung gua gatel guys. Gua ngupil dulu ya. Sorry, gua ambil tisu dulu maksud gua. Aman ya? Lanjut ya. Lagi tiganya ketika mekar ngasih shield, guys. Kalian lihat nanti kalau bunganya udah mekar. Ini kan berarti nih bunganya nih. Nanti kan isi mana dia? Mananya udah full nanti dia mekar isiin shield, semuanya dapat shield 30%. 25, sorry. Emang iya. Welcome ya. Thank you Deb. Enjoy Deb ya. Oh, dapat putih-putih kan semuanya kan? Mantep. Hilang. Waduh, mati gua. Hampir modar, untungnya belum ya. Untungnya belum, guys. Aman, guys. Kita butuh weapon master di sini, ya. Next step-nya kita weapon master memang, guys. Karena kita butuh healing-healingnya. Tahu ya. Ya kalau dibilang kenal ya kita saling kenal tapi kayak enggak deket. Kalau dia kan di prosin banget kan. Kenal dong. Kalau bilang kenal tapi enggak deket. Kenal iya, deket enggak. By the way, kalian tahu yang namanya tukang ngupil? Alpin tuh namanya ya. Ben enggak tahu ya, lu diem kan, Dos ya. WD, apa tuh? Starfall Blade oke tuh. Starfall Blade oke buat Mia. Si Halbert juga oke. Enggak sih, enggak harus buat Mia sih, guys. Buat si Roger juga enggak apa-apa. Ambil aja dulu ya. Si Halbert buat si Roger, tukar kayak begini. Ini kasih kebalik-balikin aja. Weapon Master masih ada ya. Mia pegang Starfall Blade aja karena kita pengen dia fokusnya ngecilin lawannya. Di sini mungkin target berikutnya adalah berhasil jadiin bintang 3 semakin banyak lagi, termasuk di Balerik, Atlas, dan juga Yudoranya. Apakah itu bisa terjadi? Sebenarnya kalau kita tanya soal bisa nggak bisa, jawabannya selalu bisa. Seberapa cepat itu akan terjadi? Nah, itu mungkin menjadi pertanyaan yang totally berbeda ya. Yang harus kita jawab juga tentunya, teman-teman. Sementara Roger kita biarkan harus bermain dengan api. Kita biarkan dia yang maju duluan. Yang kalau bisa ngehook musuh lebih bagus lagi, guys. Mage-magenya Lian ini bakalan bahaya karena Faramisnya udah jelas-jelas banget ataupun siapa untuk ngincer gua. Jadi kita boleh belokin dikit kayak ya. Dikit aja kita belokin ya untuk menghindari apinya Faramis sedikit aja, guys. Dikit aja. Satu Atlas berarti banget kalau kena apinya. Kita belokin dikit biar damage Faramis sedikit ketahan ya. Sedikit ketahan. Soalnya dia udah punya item buku kan, jadi nge-skillnya cepet. Kita masih punya shield juga, kita punya life steal juga dari weapon masternya. Kita punya api yang masih dapat secara konsisten juga ke arah lawannya. Sehingga di sini Lian meskipun udah bikin mage, udah mainkan counternya kita, kita masih bisa nahan. Karena kita udah preventif. Kita bikin Oracle, kita pakai Sakit 3, pakai Revitalize yang nge-skillnya gede banget gitu ya. Jadi kalian tuh bisa preventif juga, tergantung item buildnya kalian. Kalau kalian mikirinnya damage, tadi ketemu Faramis serungkat, guys. Jadi nggak bisa tuh full mikirin damage ya. Harus mikirin ke arah yang lain juga. Jangan dong.
Iya, katanya lu main MC nontonin streaming gua sampai lupa punya cewek, ya kan? Hati-hati Rafkel. Di saat-saat kayak gitu biasanya banyak buaya yang mengincar. Iya, enggak apa-apa, kamu kalau cowok kamu sibuk kamu cerita aja sama aku. Aku enggak mau, aku kalau lagi sempat aku dengerin kok. Hati-hati Rafkel ya, nanti masuk. Iya gak apa-apa, kebetulan aku lagi santai nih. Emang cowokmu sibuk main MC lagi? Ya ampun, kok ada ya cowok yang gak bersyukur dapat pacar kayak kamu. Punya cewek kayak kamu yang pengertian banget malah sibuk main MC. Hati-hati. Hati-hati Rafkel. Gak bersyukur banget ya, gila banget sih udah punya cewek. Kamu kurang apa lagi sih? Sampai dia sibuk main game dan nggak perhatian ke sama kamu. Nah, ntar masuk. Hati-hati. Hati-hati. Rogernya kok kasihan. Kenapa Rogernya kocak? Ngapain Roger dijual? Oh, udah enggak ada yang main Gunner lagi. Ya udah, guys. Kok pada tusun, guys, yang main Gunner sama Natur? Kenapa tuh, guys? Ini udah sebrek ya. Kenapa tuh orang-orang, guys, pada tusun, guys? Loh. Kok nyari Roger enggak dapat-dapat? Kenapa ya tuh orang-orang cari Roger enggak dapat-dapat? Anjing. Si Facebook jadi, guys. Loh. Titik terendah seorang laki-laki adalah ketika dia main MC dengan combo kangkung. Emang boleh, guys, titik terendah punya viewer 3000, guys, di TikTok pakai akun kedua. Oh, gitu ya, Bang. Gua baru tahu, Bang, kebetulan. Oh, gitu caranya. Ternyata kalau titik terendah orang itu punya 3000 viewer ya. Gila. Berarti kalau yang nggak di titik terendah punya viewer berapa, Bang? Oh, 3000 titik terendah, guys. Ya ampun. Gitu deh. Aman. Baru tahu kebetulan. Makasih ya infonya ya. Ternyata 3000 viewer di TikTok itu titik terendah seorang lelaki, guys. Oh. Ya. Maaf ya. Nanti aku berusaha bangkit ya. Aku berusaha bangkit, guys. Ini titik terendah, guys. Aman ya? Aman. Nanti aku bangkit ya. Doakan aku kuat, teman-teman. Aku semoga bisa bangkit dari titik terendah seorang laki-laki ini, guys. Bijinya nggak dipasang. Biji apa emang? Facebook mulu, kenapa sih? Aneh. Oh, tadi mirror ya? Gua kira asli tadi. Jadi ternyata sakit sih area damage. Tapi menang kali ini kayaknya. Menang gak sih, bro? Ini menang loh. Lah, kocak malah menang. Apa sih? Aneh. Malah menang, anjir. Malah double kill. Gimana, guys? Lawan mage-magean lagi, Farah Mchen tadi ya, nih ya. Kok malah menang? Kocak lu ya. Aneh banget. Ya. Let's go. Alot banget Faramisnya ngomong-ngomong. Keras loh, itu Faramisnya keras banget loh. Very tangki. Very tangki, guys. Tenenet. Oh, itu ya, Faramis B3 ya. Oh, Faramis B3 kalau lawan kangkung auto menang ya, guys ya. Oh, gitu bocil TikTok. Oh, gitu, Cil. Mana bocil TikTok? Faramis B3. Aku pakai Faramis B3 auto counter Nature Spirit. Mana? Mana itu? Itu yang kalian bangga-banggakan, bocil TikTok.
Itu bocil Faramis. Aku pakai Faramis Autorata. Sorry ya. Sorry ya. Apa itu dapet klon? Gana crystal aja kali guys. Gak rasa Bellerick sebiji gak susah tuh kan. Sorry ye. Gunner Crystal. Loh. This is the best, bro. This one is the best ya, bro, ya. This one is the best lah. Cyclopsnya aman aja. Mia-mianya kena feline blade, gak bisa kecilin Faramisnya duluan. Duar. Oh itu Faramis guys. Oh gitu. Oh itu Faramis guys ya. Iya. Faramis OP banget ya, Ciltok ya. Iya. OP banget Faramis guys. Pakai Faramis auto rata semua. Ciltok. Natur spirit pasti rata sama Faramis. Uju. Thank you guys ya. Lanjut. Lanjut. Thank you Putra sudah follow ya. Enggak lah, tadi karena dapat item lah. Sama formasi bisa kita efektifin, guys. Faramis itu kelemahannya formasi, percaya sama gua. Kalian tuh susah dibilangin, batu. Faramis itu bisa di-counter dengan formasi. Beda sama Kadita. Kadita itu musuh mau formasi susah. Guinevere tuh musuh gak takut sama formasi. Kalau Faramis tuh gampang. Selama lu udah tahu pasti ketemu Faramis, formasi yang benerin aman. Faramis tuh kelamannya formasi. Lu mau sedewa-dewanya kalau musuh lu pinter bisa formasi, Faramis gak bisa berbuat banyak. Jangan ya. Dong. Thank you Gilang. Oke. Guys, habis ini gue makan dulu ya. Nanti sore mau live lagi soalnya. Habis ini gue izin maksiat dulu, guys. Makan siang nikmat. Harper, Ria, Tars 3, Link 2, Tars 2, Austus 3. Wah, main apa nih ya? Main apa ini, anjir? Gue gak tau mau main apa, guys. Ngeliat dari rollingannya agak ambigu game ini. Thank you Asep, sudah subrek Asep, thank you. It's maksiat time. Sorry guys. Andrea slowly, Zalif, thank you sudah follow. Thank you ya. Makasih ya, thank you ya. Soalnya tadi juga hoki sih guys, musuhnya gak dapet glowing one di awal kan. Oh dapet susah kayaknya. Hah? Kagak dibayar kocak. Aneh lu, jangan bikin rumor dong. Kamu jangan bikin rumor begitu. Tidak baik begitu ya. Dan begitu babi. Aduh, nggak tahu guys, nggak tahu ambil apa spellnya guys.
Bingung liatnya bener-bener. Ya oke lah, gini oke lah. Gini ya, kita begini aja sementara Flicker pakai Roger, ya kan? Ada Arena, Fishbug, hero-nya apa? Ruby. Wah kacau guys, gimana cara lawan Ruby ya dalam Arena? Susah sih itu gue bilang. Ya susah deh. Coba ya, kita coba dulu ya. Kita coba dulu di sini, ambil Rafaelanya dulu ya. Lawan Kongslid. Kongslid. Valir lumayan ke arah Martisnya, duar meleduk. Rogernya ke arah retail lumayan, duar meleduk juga. Valir ke arah Saber, duar meleduk juga. Tapi Karinanya jadi PR terakhir yang gak bisa kita kalahkan. Gak apa-apa, kalah dulu ya. Eudora, bisa main LA kalau mau gue lihat. Tapi kejauhan, jangan deh. Beneran lo kok, lo ini kok, enggak palsu ini. Ini kenapa jumlah subbreaker-nya berubah tulisannya, kocak. Apa gue buang Saber ya, tapi Saber masih potensial sekali sih guys kalau gue bilang. Saber is very potential di game kali ini. Jadi kalau gua buang Rafaela plus Saber bisa dapet interest, tapi kemungkinan buang yang lebih besar lagi. Jadi nggak usah dibiarin deh. Ini Austo 1, mainnya agresif. Dia pakai Aegis plus Belleric, looking strong, pakai Guardian juga. Aegisnya sedikit kurang efektif, tapi secara overall untuk kombonya dia masih sangat-sangat solid gua lihat. Jadi kemungkinan kita masih harus kalah di putaran kali ini. Ya, sayang banget harus kalah begini. Tapi untungnya kita pakai Harper 1, jadi kekalahannya nggak setebel itu, guys. 10 damage, kurang 3 masih dapat 7 damage ya. Dan ini kalau Belleric-nya bisa di shutdown masih lebih bagus lagi. Maling damage-nya cuma kena 8. 8 dikurangin 3, 9 masih 6. Masih main 2 ya, aman ya. Let's go ya. Aman aja. Akai, Roger, Belleric, Gunner seperti itu. Ini Valir enggak. Akai gua enggak tahu. Akai gua belum yakin. Gua masih contemplating. Fishbird di sini dengan rubinya masih kuat banget. Gua agak khawatir dia mau bikin ruby titan kayaknya. Bisa mabar enggak? Kok bisa dong, Cong. Tinggal masuk ke top 10 Saweria aja ya, top 10 di akhir bulan. Nanti kita akan invite untuk 1 bulan ke depan eksklusif buat kamu ya. Jadi ditunggu apa lagi? Masuk aja langsung ke top 10 Saweria ya. Aman, bro. Ditunggu, brother. Nah, lawan Osus 3 harusnya dia pengen kalah. Dan kita masih punya Valir B2, punya Freya, punya Roger. Harusnya sih kita menang ya. Tapi kalau kita kalah di sini sih gua ngakak sih. Apes banget sih dia kayaknya. Oke, super shot ya. Selangkah mendekati impian ya, kita lihat di sini. Kita masih bisa main ke arah mana aja karena kita main Harper basically sesuai dengan apa yang dikasih aja, guys. Makanya hero gua kumpulin semua kan. Karena kita beli fleksibilitasnya. Meskipun yang sekarang kelihatan baru Valirnya doang kan. Oke, posisi kita ke... Darah 92, ambil item keempat sih. Harga yang sangat worth it sekali, gue pikir ya. Ini worth it sekali, gue pikir kalau dapet buku. Wow, nice one. Main LA kali, guys. LA gak sih, guys? LA kali ya? LA kali ya? Sabi sih kalau LA kayaknya, guys. Sabi sih Ele atau Mage di game kali ini. Berarti Gunner-Gunneran udah boleh dicopot. Akai boleh dicopot, Masya boleh dicopot. Kita boleh begini dulu untuk sementara. Ditambah dengan Faramis kali. Faramisnya boleh megang buku biar lebih solid di sini kekuatannya. Sedangkan Freya akan megang Flickernya untuk ngembat musuhnya di awal. Dislepet gitu kan. Bisa Mage, bisa Ele. Kita lihat aja dari item udah bagus pokoknya, guys. Itemnya udah oke. Slepet. Freya masuk ke arah Angelanya, Rafaelanya masuk dalam arena, buy one sama Ruby-nya, Faramis langsung kasih damage yang oke untuk pembukaannya, Valir-nya yang dihook sama Franco-nya, Freya bisa berubah bentar lagi untuk nebein lebih jauh lagi. Faramis bisa nge-skill lagi semoga, pantulannya masuk ke Ruby kayaknya, lumayan. Ruby-nya agak alot nih, gue udah lihat nih, keras nih. Masih ada damage dari Valir sama Cyclops, masih menang untungnya. Jangan lupa di like ya, thank you Arif, welcome Arif. Bang, tutorial posisi bang, sering-sering nonton aja bang. Posisi itu sesuatu yang tiap hari berubah-berubah, berbeda-beda. Tiap game bisa berbeda-beda. Jadi nggak ada satu rumus yang bisa gua share ke lu untuk menjawab pertanyaanmu.
ya. Dan bukannya kita pelit dan tidak mau berbagi ilmu, tidak, jangan salah paham. Kita mau berbagi ilmu, tapi ilmu yang kamu minta itu bukan sesuatu yang bisa langsung dijelaskan dalam sekali jalan. Jadi kuncinya sering-sering nonton aja. Karena biasanya kalau gue mengambil keputusan, gue pasti berusaha menjelaskan alasannya kenapa sih gue pindah kayak gini gitu loh guys. Bukan nembak-nembak, bukan coba-coba, tapi ada alasan dibaliknya. Delapan tiga. Masih oke sih. Ini mage guys, rollingannya mage daripada LA. Lebih ke mage ya. Emang boleh semake itu guys? Mage ya guys ya. Mage ya. Kita ke mage aja jadinya guys. Daripada elementalnya gak nongol soalnya rollingannya biye. Ya kan? Ke mage apa ya guys ya? Gak apa ya. Ke mage saja jadinya. Saber mage buku, dapat bukunya sih bikin gue pengen cepet-cepet enamin mage sebenarnya. Apalagi kalau magenya apa namanya yang bagus gitu ya, angin kayak gitu. Aduh, mage JP bang, emang boleh si JP itu? Mage JP, emang boleh si JP itu bro? JP-nya dulu abang, JP dulu abang. Jangan lupa JP-nya abang. Lanjut, thank you ya. Iya, apalagi kalau sering-sering donet, bagus itu, abang. Anjing, Rafaelanya bagus bener. Aduh, Kagura udah dateng guys. Gimana ini caranya? Gua nggak bisa ngorbanin. Anjir, masuk gua korban Sabre di sini guys ya, demi angin ya. Belum sih, angin belum bisa sih. Karena angin ini belum punya ini guys. Angin belum punya apa guys? Gue lupa guys. Angin itu di sini memang bagus, tapi sayangnya angin belum punya core yang cocok gitu guys. Anginnya tuh di sini belum punya core yang cocok. Dalam artian masih B1 Faramisnya. Ya, jadi kalau kita bikin nama Angin 80% jadi 100%. Naik dikit doang. Tapi kita ngorbanin Saber, ngorbanin robot. Jadi gue pikir enggak gitu. Ngorbanin Rafaela B2 terlalu gede nih korbanin. Belum punya core ya. Bukan KTP, kenapa sih core? Belum punya core yang memadai dia lah. Aneh kalian guys, kenapa KTP sih? Main Magic Chess bawa KTP tuh kalian kenapa sih guys? Aneh anjir, lama-lama gue udah lihat. Anginnya belum punya KTP. Belum punya core yang memadai untuk menggunakan star core tersebut dengan baik. Kenapa sih aneh guys? Aneh loh kalian ini, lama-lama gue udah lihat. Babi. Jual juga nih Kagura demi interest. Aneh cuk, orang cuk, bener-bener cuk. So weird. Wah, ini sorry to say ya guys ya. Kayaknya sih mage Saber guys. Daripada mage JP dulu abang ya. Kayaknya sih kalau dari gua pribadi ya ngeliatnya guys ya. Sepertinya abang nih guys. Sorry banget nih guys ya. Tapi sorry to say, kayaknya sih kalau gue lihat ini sih sepertinya mage Saber sih. Sabernya bagus banget, Johnson udah datang di level 6 men. Jauh lebih solid, cuman nanti harus level 9 permasalahannya kan. Gak tau lah, gue keep dulu lah. Kita keep dulu lah, kita lihat nanti seperti apa lah. Sabar dulu ya. Faramis, semprot, keluar, bebek, mantep. Franco Hook, Leomord B2. Ini yang tadi kita kalah kan ya, sekarang berbalik guys. Ini namanya hukum karma. Makanya jangan kick gua pin. Karma kan. Iya lu kick gua sih. Jadi karma kan. Tuh ketemunya Leomord B2. Kalah kan, karma sih. Orang kan gak boleh nge-kick gua. Jadi karena karma kan. Iya guys. Jangan dong. Aman pak ya, aman pak. Iya guys. Oke okay? Cocok kan Mage Saber, cocok aja. Cocokkan. Cocok ya. Iya lagi dipakai akun badut. Akun gua kan lagi kena. Orang kenapa kagak baca ini ya guys ya. Ini tulisan di sebelah facecam kurang gede ya guys ya. Apakah harus lebih besar lagi adik-adik? Apakah harus begini guys? Apakah harus sebesar ini adik-adik biar kalian bisa baca? Apakah kalau tulisan kecil kalian tidak bisa baca guys?
Apakah apakah? Apakah teori? Apakah harus segede gaban? Mana Faramis? Siang main solo. Wah, kalah nih guys kita guys. Kacau guys. Faramis gua gagal B2, Bro. Masalahnya Faramis gua gagal B2 di sini. Itu aja. Kalau bukan gara-gara Faramis gagal B2, mid game-nya lebih gampang. Game ini mid game-nya berat gara-gara Faramis tidak bisa bintang 2. Ini kalau dapat bagus banget. Dapat ini atau dapat ini? Anjir. Please, 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 please. Emang dia pakai ya? Maxwin ini emang pakai guys. Emang dia pakai guys. Oh dia pakai, dia pakai. Dua-duanya pakai kayaknya guys. Aman, aman, aman. Bukan sengaja guys. Nggak caper dia. Dia nggak caper guys ya. Aman guys. Dia nggak caper guys. Ah, jangan dong. Pel lagi. Talal. Nah, gak usah beginian ya lagi guys. Buang, JP aja. Gue udah gak dapet bijinya, gue udah bete. Ya. Bete gue gak dapet bijinya guys. Apa sih masang item aja? Eh, Munton tolonglah gak usah dimati-mati. Eh, ini Munton ya guys. Ini tuh ada bug gak jelas sendiri kalau mau masuk battle. Kenapa ya bagian itu harus ditutup-tutup sama dia? Gue tuh belum beres ganti item, kocak. Kita belum beres ganti item loh guys. Itemnya jadi gak masuk, babi. Aneh cok, Munton cok. Aneh bener-bener guys. Orang belum ganti item, belum beres, ditutup-tutupin layarnya. Kenapa sih? Ada masalah apa sih? Orang tuh belum selesai ganti item, kocak. Tutup. Anjing emang, guys. Kenapa gitu loh, guys? Emang orang peduli lihat transisi backgroundnya? Nggak usah tutup-tutup, babi. Emosi karena main game ini lama-lama, guys, ya. Orang tuh belum beres, nyet. Kenapa? Tutup. Aneh, cok. Maksud gua. Kita belum selesai ganti item nih, nutup, buka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Ditutup sama dia guys, bukan gue yang nutupin. Jadi begini jatuhnya, nah, kayak begini jadinya. Asu emang. Nih ya, contoh, ini contoh gue buka ya, ini contoh gue buka guys, nih. Nah lihat, nanti pasti nutup sendiri, kenapa sih harus ditutup sendiri, aneh. Logikanya apa gitu loh, ditutup sendiri guys. Tuh, lu lihat yang nutup sendiri guys. Tuh, nutup sendiri guys. Kalau kita mau ganti item last second kan penting banget gitu loh guys, bisa mengubah permainan banget gitu loh. Aneh jir. Kalau dari hero nya bisa ya langsung ya. Kalau di hero nya tutup guys. Emang kalau dari hero nya nggak berubah ya? Duh hilang juga guys, kayaknya guys hilang nggak sih? Kayaknya hilang deh. Coba, tapi coba kalau begini ya. Cuma kadang-kadang kalau tadi kan gue gini loh, gini guys. Logiknya gini, kita kan journey-nya, kita lihat begini dulu. Oh, masih ada item gak kepasang nih, misalnya gitu kan. Kita sampainya langsung di sini dong. Masa di sini nih? Wah, item belum kepasang, gue mau usah Claude. Cari lagi Claude guys, waktu gak cukup. Aneh cok, Munton cok. Kadang-kadang bikin produk tuh aneh guys. Gue sebagai seseorang yang kerjanya dulu bikin produk tuh ya. Jadi hero-nya gak hilang sih. Cuman kita kadang-kadang kan masalahnya kita item hilang lu nggak bisa lihat di sini, harus lihat di sini bro. Biji ping oke ya. Jangan dong. Nutupin apa tuh, gua nggak paham, sorry. Ngomongin apa nih? Ini konteksnya apa nih bro? Tolong ya konteksnya disediakan ya. Saya tidak ngerti konteksnya soalnya. Pekarusnya apa? Angin? Thunder nggak mau. Angin ya. Karena angin ya guys ya. Semua karena angin. Semua karena angin. Oke. Okay? Angin guys, dapat angin guys. Kita udah punya angin di sini ya. Nanti kita 4 wrestler. Franco buang ganti Pekados, ganti Aldos, naikin level lagi wrestler 4. Udah gitu aja guys.
Kita di sini sudah pakai angin ya, starcore-nya. Flicker nanti akan dari cloud-nya masuk ke arah lawannya. Bisa setun-setun tipis-tipis. Pakai angin attack speed bertambah. Nanti kita butuh Kadita. Kadita bintang 2 yang di Kagura. Bang, lebih worth Kagura atau Kadita? Kadita sih. Kagura tuh di posisi nanggung, guys. Daripada Kagura tuh mending Faramis lebih murah gitu kan. Kayak sebenarnya enggak ada alasan main Kadita sih kalau gue bilang di meta sekarang. Makanya dia di-buff kan. Itu kenapa Kagura di-buff. Nah, bisa lihat sendiri stun dari Claude masuk tipis-tipis bisa bantu mengendalikan lawannya. Masih bisa digas terus di sini. True damage-nya masuk tapi enggak seberapa. Bisa di-stun lagi untuk Kaguranya disapu hilang Claude gua. Apinya mulai masuk sakit banget dari Kagura bintang 3-nya di sini hampir bisa kita kalahkan. Kalah tipis, apakah dia punya mistik? Dia tidak punya mistik, hanya Max Win masih berhasil kita kalahkan. HP kita sisa 56, ada Faramis kita amankan dulu aja. Masih ada Esmeralda, masih ada Aldous. Mungkin nanti kita coba ambil-ambil aja. Ada Kagura di sebelah sini, ada Esmeralda, ada Kadita. Kadita mulai masuk gantikan Kagura seperti yang gue bilang tadi. Karena posisinya sedang nanggung dan juga tidak memiliki hasil yang optimal. Mendingan langsung fokusin cari ke arah Kaditanya dulu aja. Di sisi lain, mungkin masih ada new name. Masih ada Fishburg gitu kan. Fishburg yang cukup strong di sini kelihatannya. Kita lihat sebelah kanannya dengan lain-lainnya juga cukup mengerikan. Posisi yang dia set juga untuk meng-counter gue sudah jadi gitu guys. Jadi gue gak tahu sih hasilnya seperti apa. Aman ya. Bisa gak? Dia purify. Untung masih bisa dijebolin dengan satu ataupun cara yang lain. Dengan Cyclops-nya tadi guys. Masih ada di sini Astro Lancelot-nya gak bisa disetun. Pakai elemen tanah dianya. Di burst juga gak kuat karena Faramis itu bukan tipe yang single target burst. Dia burstnya kalau musuhnya rame. Jadi aman aja. Esmeralda stongnya 10. Aldous masih belum dateng. Aldous dateng tuh padahal. Gak keambil. Masya dulu gak sih bro? Lebih berguna. Aldous tadi ada, cuma keskip, sorry. Lagian belum bisa sampai wrestler juga sih. Cuma tetap sayang. Kelewat aja. Masya buat nebe ini lebih oke. Kita tetap cari Kadita di sebelah sini. Kadita satu lagi please. Masih dapat lagi. Kadita mana Kadita? Do I have a Kadita? Kadita minus 1, nggak ada klon. Masih tetap dengan kondisi seadanya aja. Apa kita bisa menang di game kali ini? Banyak-banyak berdoa aja guys ya. Nah di sini memang combo kita hybrid. Mage plus Claude mainnya. Aldo sampai ke skip 3 kali bang. Iya bang, nyari Kadita soalnya bang. Aman aja bang, santai ya. Chill bro ya. Santai bro. Kadita dulu. Soalnya Faramis sudah nggak gendong kalau kalian sadarin. Lu masukin Aldous, itu nggak nambah power. Ada saatnya tuh kadang-kadang gue prioritasin, guys. Ada saatnya gue prioritas, oh sekarang lagi saatnya Kadita bersinar nih harusnya. Dari Kadita dulu. Kalau lu udah ambil Aldous, berarti lu kan nge-stop diri lu dari nge-roll berapa kali kan. Dan itu yang gue hindari. Bahkan di sini aja gue mau jual si Mas ya, demi interest. Demi setiap extra roll yang bisa gue dapetin, buat dapetin Kadita bintang 2-nya dulu. Karena Aldous no real impact untuk sekarang dimasukin. Jadi ntar dulu guys. Nah ini dapet kan. Make this. Oke, ini udah saatnya ke arah Kaditanya aja. 1, 2, 3 item. Ini tukar sini, Film the Esmeralda. Nah ini baru next stepnya. Next stepnya kita mau ngapain? HP masih 49, Esmeralda sisa 8, Kadita sisa 11. Bingung sih guys di sini mau ngapain. Apa mau nyari SMB3, apa mau Claude aja gitu kan. Semuanya berpotensi dan ada resikonya masing-masing kalau gue bilang. Kita lihat aja, taruh sini dulu ya. Kita nggak dapat Worm Slayer ya tadi. Kalau dapat Worm Slayer bisa ke Worm Slayer bahkan. Lawannya Serabas, cowoknya akan maju mungkin di sini selangkah. Ternyata nggak maju karena disamperin duluan. Kaditanya akan nyebur dan ngasih kopian ke arah Benny 3-nya. Kasih cuan buat dia. Tidak apa-apa mungkin. Faramis belum bisa ngasih yang terbaik kan. Kadita juga nggak dapet. Claude juga keburu rungkar guys. Posisi dia cukup rapet dan susah dijebol ya. Masih ada one-one-nya. Masih ada cebur sekali lagi, masih ada immortality. Masih bisa disamperin sama Irene sekali lagi dan kita masih kalah tipis guys. Top 5 ya.
Top 5 guys. 23k damage dari si Kadita sendirian. Serabas Facebook masih menang, Kang Sulit masih aman. Let's go Faramis, Faramis, Faramis. Darah masih 41. Ngapain ya gue ya di sini ya guys ya? Magenya masih ada enggak? Magenya udah rungkat tuh tadi. Jadi kita sebenarnya bisa nyari Esmeralda B3, bisa nyari Kadita di sini. Nah, kuncinya ada dua sih guys, bisa empatin wrestler atau kita mau gedein Kaditanya, gue bingung. Bukan bingung sih, lebih ke galau kali ya. Wow, lebih ke galau kali guys sebutannya guys, bukan bingung. Ya, Kadita yuk, bisa yuk. Wuh, Layla B3 masih bisa dicebur. Claude, Claude mati, Claude mati. Nice, sisa Rogernya gimana nih? Wah, belum mati ternyata. Gile. Belum mati ternyata, gue kira mati loh. Top 4 ya, aman ya. Aman ya. Aman guys. Gedein Kadita ya kali ya. Gue kira mati loh tadi Claudenya guys. Fire-nya sakit banget. Super kuat begitu abis ini ya. Oke, okay. Aman aja. Aman ya. Aman aja ya. Sika deh. Aldos, Aldos, Aldos. Gue ambil, ambil. Kali ini gue ambil guys. Jangan protes ya, jangan protes. Kayaknya jangan protes mulu ya. Gue ambil, gue ambil, gue ambil. Ambil, sekarang ambil. Abis berapa bang buat dapetin map yang ini bang? 5,5. 5,5K. Jangan lupa di like guys. Thank you guys. Supercot main apa ya? Tadi Supercot tuh Leomord ya, Supercot ya. Abis ini ketemu Leomord guys, bingung sih. Aman aja. Ih, apa sih ini BGL-nya nongol melulu. Tau gitu gua ambil dari tadi guys, kocak gua ya. Ngambil dari tadi ya, babi, babi. Tau gitu gua ambil dari tadi guys. Ya ampun. Sabar, Claude udah gak bisa. Valir masuk begini. Kadita Esmeralda, Faramis. Faramis itu penting juga sih, bisa bantu early game. Jadi Esmeralda dulu kita korbankan. Ini harus kasih ke arah Kadita kali ya. Villain Blade-nya double. Satunya Esmeralda, satu Faramis. Buku angin. Angin seperti angin tidak punya. Yuk, yuk, yuk. Kadita, cebur-cebur gaming. Cebur terus. Jangan menyerah. Tak ada Kadita. Apakah akan terjadi? Leomord bawa pohon lagi, adik-adik. Kita kurang glowing one sih di sini. Kalau ada glowing one sih enak buat jebolin dia. Dia punya defense gede banget soalnya. Itu 100 magical defense, guys. It's crazy, guys. It's crazy, bro. 100 magical defense, bro. What the hell? Kadita masih B2. Belum bisa, guys. Masih terlalu imut-imut, ya. Masih B2, harus B3, guys. Thank you, Anda Subrek. Oke. Okay. Ternyata bukan Leomord bawa pohon, guys. Alot banget tapi tadi Leomordnya, guys, gila. Tebur, mantep. Tebur lagi. One-one-nya nggak kena tapi Mia-nya yang kena. One-one-nya masih ada, masih bisa lompat dan menghindari damage kita, guys. Bahaya itu one-one, guys. One-one tuh salah satu hero yang paling susah ditangkep kalau lu pakai Kadita. Serabas sudah, Fisper pulang, sisa Supercut si Leomord yang tadi ya. Top 3 sekarang, guys, sementara, guys, kita lihat aja lanjutannya kemana. Esmeralda naik lagi, kalau dia udah enggak, gue udah ikhlas guys. Gue sudah ikhlas soal itu. Serabas, Supercot, Supercot ini sih nggak tahu gue gimana jebolinnya guys, aneh banget cok.
Dia ngehook tengah-tengah. Dia punya Norton Fail, harus ada tumbal. Ini kali ya. Gak usah Faramis guys, fokus Kadita aja. Tengli sih sebenarnya, fair sih. It's a very fair choice sih kalau gue bilang. Anjing, halusnya gelo juga. Super Sword kalah loh. Kenapa dia tiba-tiba melemah begitu guys? Apakah ada Glowing One? Glowing One pilihan harapan kita terakhir guys. Masih tidak ada Glowing One, ada biji LA, bisa tukar sama Valirnya, dan thank you Ganang Prio sudah subrek. Bisa buku satu lagi juga, tapi kita nggak butuh kayaknya. Kita butuh LA satu lagi, Valirnya bisa digantikan sama... mungkin ya extra stunner lah, guys. Hero-hero yang bantu kita nge-stun musuhnya, ataupun kita empatin wrestler juga oke-oke aja gue pikir ya. Jadi Valir sudah tidak dibutuhkan lagi. Wrestler 4, stunnya Claude akan menjadi jauh lebih konsisten lagi. Esmeralda kita harapkan bisa berubah menjadi bintang 3 buat ngebantuin timnya nantinya, guys. Kadita datang lagi, ya. Kadita datang lagi. Gua rasa ini udah nanggung banget kalau Kaditanya nggak kita cari, karena ini akan menjadi babak penentu banget buat Kaditanya, guys. Babi. Babi itu namanya ya, Gie. Wah itu sih dari Babi Gaming sih, guys. Apa sih Kadita, guys? Nipu begitu, guys? Sesat, sesat. Cuar! Leomord bawa pohon! Tapi Aldosnya bahaya cuy. Tapi masih ada Guinevere untungnya. Guinevere damage-nya dari wrestlernya udah masuk lumayan juga sekarang. Paude gak bisa nge-stun ke arah Aldosnya. Bisa ternyata, masih hidup lagi. Bangkit lagi, masih ada Guinevere. Can we win this? I'm not sure. Nice banget stun dari Guinevere-nya. Cuar! Jangan lupa di like, jangan lupa di follow ya. Thank you Akman sudah follow, ah sudah follow, Juan sudah follow, thank you banget ya. Ramadoni, Dodoy, semua yang udah follow di Pau, thank you ya. Buat teman-teman yang udah follow dan udah subscribe, thank you. Gue mau izin makan siang dulu. Nanti kita live lagi sorean ya. Setelah gue makan siang dulu, rehat dulu ya. Jadi thank you banget buat semua yang sudah selalu support. Sampai jumpa di stream berikutnya dan nikmati weekend kalian. Sampai jumpa dan pamit dulu, undur diri. Thank you, see you.